Dokter Ika, selamat siang.
Ya, selamat siang. Selamat siang, Dokter Ike. Maaf, saya nggak bisa pakai background-nya nih. Nggak apa-apa, Dok. Ya. Terima kasih untuk sudah bersedia di narasumber kami, ya, Dokter, ya. Ini karena sudah waktunya, kita mulai saja ya acaranya. Silakan. Ya, bisa diskriminasi, Pak? Mas Wahyu atau Mbak Temi? Belum bisa, Dok. Maaf, Dokter Maria. Tadi saya sudah klik record tapi belum bisa. HP ini aku udah bisa record, Mbak. Oh ya. Mas Wahyu boleh. Yuk, Mas Wahyu silakan waktunya. Kita mulai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Direktur PT Ganda Sari Eka Satya, kepada pembicara Profesor Dr. Subagio Pugu Edianto, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, Dr. Dr. Ike Sri Rejeki, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensive Care, Konsultan Manajemen Nyeri, Magister Kesehatan, Dr. Marina M. Ludong, Spesialis Patologi Klinik, dan seluruh peserta webinar yang sudah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan, karena kehadirannya kita dapat berkumpul walaupun secara virtual atau online untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, PT Ganda Sari Eka Satya dapat kembali bekerjasama dengan PDS Patklin untuk menggelar webinar dengan mengangkat judul The Role of Blood Gas Analyzer in the Assessment and Monitoring of COVID-19 Patients dengan dua pembicara utama. Yang pertama ada Dr. Dr. Ike Sri Rejeki, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensive Care, Konsultan Manajemen Nyeri, Magister Kesehatan, dengan judul How Blood Gas Analyzer Can Help Clinician to Assess the Clinical Condition of COVID-19 Patients. Untuk pembicara yang kedua, yaitu Profesor Dr. Subagio Pugu Edianto, Spesialis Patologi Klinik Konsultan, dengan mengangkat judul Pitfalls in Blood Gas Analysis. Yang akan dimoderatori oleh Dr. Marina M. Ludong, Spesialis Patologi Klinik, dan nanti juga akan ada informasi produk PT Ganda Sari Eka Satya yang akan disampaikan oleh Ibu Shelly Putri Kusuma SSI selaku produk spesialis PT Ganda Sari Eka Satya yang akan menyampaikan produk Blood Gas Analyzer Teknomedika dari Jepang. Dan nanti di akhir acara juga akan ada pembagian door prize yang tentunya sangat menarik yang sudah disiapkan dari PT Ganda Sari Eka Satya. Jadi kepada para peserta webinar, diharapkan mengikuti webinar sampai akhir dan jangan lupa untuk melontarkan pertanyaan karena ada beberapa door prize yang diberikan untuk penanya terbaik. Nah, langsung saja saya buka webinar siang hari ini, The Role of Blood Gas Analyzer in the Assessment and Monitoring of COVID-19 Patients, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PDS Patklin.
maju dan jaya. PDS Patologi Klinik Indonesia, kebanggaan kita. Kami melayani masyarakat Indonesia. Menginjak acara berikutnya, yaitu sambutan dari Direktur PT Gadasri Eka Satya yang akan diwakili oleh Bapak Sugianto Hondo Pranoto, Eksekutif PT Langan Perdana Diamet, selaku distributor Blood Gas Analyzer Teknomedika dari Jepang. Kepada Bapak Sugianto, waktu dan tempat dipersilakan, Pak Sugi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Subagio Pugu Edianto, SPPK Consultant. Yang saya hormati Dr. Ike Sri Rezeki SPAN, KIC, KMN, MKES. Yang saya hormati Dr. Marina Ludong, SPPK. Dan yang saya hormati para partisipan acara The Role of PGA in the Assessment and Monitoring of COVID-19 Patients. Pertama-tama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya lah kita semua dapat berkumpul dalam webinar siang hari ini. Sebagaimana mestinya, kita ketahui bahwa pemeriksaan gas darah merupakan hal yang sangat penting bagi pasien infeksi COVID-19. Dari hasil pemeriksaannya, klinisi dapat memperoleh gambaran seberapa akut pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, kami selaku penyelenggara webinar yang mengangkat tema The Role of PGA in the Assessment and Monitoring of COVID-19 Patients, sehingga dapat diharapkan kepada para partisipan yang bergabung dapat memiliki ilmu yang bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berperan aktif dan telah bekerja sama demi suksesnya webinar ini. Lebih kurangnya penyelenggaraan acara ini, kami mengucapkan terima kasih, selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak Sugi. Kita masuk ke acara utama webinar, yang akan dimoderatori oleh Dr. Marina M. Ludong, SPPK, dengan dua pembicara. Yang pertama ada Dr. Ike Sri Rezeki, spesialis anestesi, konsultan intensive care, konsultan manajemen nyeri, magister kesehatan, dengan mengangkat judul How Blood Gas Analyzer Can Help Clinician to Assess the Clinical Condition of COVID-19 Patients. Dan pembicara yang kedua yaitu Profesor Dr. Subagio Pugu Edianto, spesialis patologi klinik konsultan, dengan mengangkat judul Pitfalls in Blood Gas Analysis. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Dr. Marina. Ya, Dr. Marina lahir di Jakarta 27 November, merupakan lulusan Dokter Umum Fakultas Universitas Samratulangi Manado, lulus Dokter Spesialis Patologi Klinik Universitas Indonesia tahun 1996, dan sekarang beliau bekerja sebagai Kepala Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta, Ketua Medical Education Unit Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara Jakarta, dan sekarang menjabat sebagai Sekjen PDS Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia atau PDS Patlin. Kepada Dr. Marina, waktu dan tempat dipersilakan, Dok. Terima kasih, Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam webinar yang diselenggarakan oleh PDS Patlin dan didukung oleh PT Gandasari.
Untuk itu, saya mewakili Prof. Aryati sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PDESPATPIN menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk topik-topik yang selalu menarik yang ditawarkan oleh Gandasari dalam hal ini. Semoga kerjasama ini tetap terjalin terus, dan terima kasih juga untuk kepada para pembicara yang telah menyediakan waktu untuk berbagi ilmu dengan kita. Topik yang diambil kali ini sangat penting dalam penatalaksanaan COVID-19, yaitu the role of blood gas analysis in the assessment and monitoring of COVID-19 patients. Pada kesempatan ini, kita membahas bagaimana peran pemeriksaan laboratorium pada pemantauan pasien COVID-19 dalam hal menilai status keseimbangan asam basa dengan melakukan pemeriksaan analisa gas darah yang sangat penting dalam mengikuti perjalanan penyakit COVID-19, terutama dalam mengantisipasi terjadinya suatu perburukan. Seperti kita ketahui, sejak pandemi COVID-19, salah satu parameter analisa gas darah yang menjadi sangat populer dan seakan-akan diketahui oleh banyak orang, termasuk awam, yaitu pemeriksaan saturasi O2. Sehingga alat pulse oximetry itu menjadi sangat populer dan dijual di mana-mana sampai ke online-online, toko-toko online dalam hal ini. Dan hal ini menyatakan bahwa pemeriksaan analisa gas darah itu sangat-sangat penting pada penatalaksanaan COVID. Nah, pada webinar ini akan dibahas secara lebih mendalam bagaimana mengenai pemeriksaan analisa gas darah tersebut, terutama dihubungkan dengan COVID-19. Kita sangat berbahagia dan sangat beruntung pada siang hari ini ada dua pembicara yang kompeten, yang dalam hal ini pembicara pertama yaitu Dr. Ike Sri Rezeki, spesialis anestesi KIC KMN, MKES, yang akan melihat dari sudut pandang klinisi dalam hal ini, akan membahas bagaimana pemeriksaan analisa gas darah membantu klinisi dalam menilai kondisi klinis penderita COVID-19. Dan pembicara kedua, yaitu Profesor, saya sebut Dr. Edianto, seperti saya menyebutkan sehari-hari ya, Prof. Edi, spesialis patologi klinis konsultan, yang akan membahas dari sisi laboratorium, apa saja sih permasalahan yang dapat terjadi saat kita melaksanakan pemeriksaan analisa gas darah. Nah, pembahasan-pembahasan ini kita lihat sangat menarik dan penting untuk dimengerti. Untuk itu, marilah kita menyimak dengan baik. Saya selalu beranggapan kalau kita membahas mengenai analisa gas darah itu, kita memerlukan konsentrasi yang tinggi untuk pengertian ini, karena ini pengertian susah sekali untuk mengerti mengenai analisa gas darah. Oleh karena itu, saya menghimbau, marilah kita semua peserta webinar ini untuk menyimak dengan baik. Kemudian kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dalam hal ini, agar supaya kita dapat memperkaya pengetahuan mengenai analisa gas darah. Nah, sebelum saya mengundang para pembicara, saya mohon untuk peserta webinar agar menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di Q&A. Karena kolom Q&A hanya untuk pertanyaan, kalau untuk chat itu untuk pengumuman. Dan satu lagi itu webinar ini kita tayangkan di YouTube kami, PDESPATPIN Dokter Patologi Klinik. Untuk mempersingkat waktu, saya mengundang dengan hormat Dr. Ike Sri Rezeki, spesialis anestesi KIC KMN, MKES, dengan topik How Blood Gas Analysis Can Help Clinicians to Assess and the Clinical Condition of COVID-19 Patient. Waktu 30 menit, tapi saya mohon share screen, saya akan membacakan CV daripada Dr. Ike. Ini share screen-nya kayaknya susah ini. Agak susah ya dok ya. Untuk yang PDF, bentar coba. Oh, itu nggak bisa. Mungkin dari panitia bisa membantu Dr. Ike? Karena saya masukkannya di PDF ya. Oh, sebentar coba ini mungkin ini. Bisa tidak dok? Nggak bisa. Ini kayaknya keluarnya kayak kelihatan nggak? Belum dok, belum kelihatan.
mesti diulang kayaknya. Saya nggak bisa nih share screen dari PDF. Mungkin langsung aja ya. Coba saya bantu, dok. Saya dibantu, dok. Saya dibantu ya, share ya. Screen-nya. Saya stop share dulu ya. Ya. Oke. Silahkan, dok. Okay. Mohon dibesarkan, itunya saya kurang bisa, sangat kecil layarnya. Oke, Dr. Ike, spesialis anestesi KIC KMN MKES, berkantor di Departemen Anestesiologi dan Intensive Care di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Bandung. Dr. Ike lulus dokter pada tahun 1977, kemudian meraih Master of Basic Medicine pada tahun 2003, dan meraih konsultan intensive care pada tahun 1997, kemudian meraih konsultan pain management pada tahun 2010, dan meraih PhD-nya pada tahun 2010. Kalau saya baca di sini, di saya yang sudah di itu Dr. Ike ini adalah ketua kolegium ya dari intensive care ya, ya Dokter. Ketua komisi. Kemudian merupakan juga board member dari perhimpunan anestesi dan intensive care Indonesia. Kemudian Dr. Ike juga pernah menjabat sebagai Chief Accreditation Commission di Indonesia. Kemudian saya baca aja yang ini ya, Dok, yang dokter sampai sekarang masih ada. Iya, dokter adalah staff member dari Departemen Anestesi dan Intensive Care Terapi di Rumah Sakit Hasan Sadikin dan di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Silakan dokter, 30 menit untuk dokter. Iya, baiklah. Terima kasih. Saya akan share screen untuk slide-nya. Kelihatan ya? Mungkin dari pertama. Oke, kelihatan dokter. Mungkin dokter slide show. Oke, silakan dokter. Ya, baiklah. Pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada PDS Patklin, ketua dan seluruh jajarannya atas kehormatan yang luar biasa ini saya diberi kesempatan untuk berpartisipasi, dan juga kepada PT Gandasari Eka Satya yang mempromot atau mensponsori terselenggaranya acara ini. Memang sekarang kita ini berhadapan dengan kasus pandemi COVID yang demikian, sebetulnya saya di klinis sendiri itu melihatnya mengerikan dan uncertain ya, banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi merasa tidak pasti gitu dengan keadaan. Dan saya pada siang hari ini diminta untuk bagaimana nih peran dari analisa gas darah dalam penata laksanaan pasien COVID-19. Terus terang saja, selama ini saya bekerja di intensive care, karena usia saya yang sudah cukup lanjut, saya tidak langsung hands-on menangani pasien COVID, tapi saya menerima konsultasi pasien COVID dari beberapa ICU secara online ya, secara direct gitu, mau tengah malam, mau jam berapapun mereka akan konsultasi ke saya. Jadi kalau kita lihat, pasien COVID itu adalah suatu virus yang dia akan masuk ke kita melalui satu reseptor, ACE2 reseptor. Dan ACE2 reseptor ini kemudian melalui suatu kaskade, dia menyebabkan suatu endoteliopati, artinya kegangguan pada endotel. Makanya kita mendengar lagi banyak sekali ya di dalam berita-berita, baik berita itu dalam masyarakat awam ataupun di kalangan kedokteran, patofisiologi yang ditimbulkan itu betul-betul sepertinya sangat membingungkan. Sebetulnya patofisiologi yang terjadi pada COVID ini tidak terlalu berbeda dengan patofisiologi yang pada umumnya terjadi pada inflammatory response secara umum. Jadi ini adalah suatu proses inflammatory response, hanya bagian mana dari inflammatory response itu yang lebih menonjol. Nah, kita lihat di sini
selain dia terjadi inflamasi dengan tanda-tanda inflamasi, yang paling menonjol di sini adalah adanya kebocoran kapiler. Karena melalui satu kaskade di mana tadi endoteliopati, hubungan antara endotel dengan endotel itu kemudian menjadi rusak, meregang, sehingga dari konten intrakapiler atau di intravaskuler itu bisa bocor ke interstisial. Dan itu bukan suatu hal yang sederhana, karena kemudian dari kebocoran ini menimbulkan suatu kaskade inflamasi yang sangat hebat. Satu hal lagi yang sangat kita menonjol pada kasus COVID ini adalah terjadinya gangguan koagulasi. Kenapa? Karena memang pada proses inflamasi terjadi gangguan koagulasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suatu terjadi hypercoagulable state. Jadi terjadi koagulasi pada pembuluh darah kecil-kecil di seluruh tubuh, yaitu di capillary system. Dan inilah yang menyebabkan blok daripada aliran kapiler, dan ini menyebabkan gangguan pada organ secara menyeluruh ya, kemudian pada fase berikutnya. Makanya kita sering lihat, oh katanya ada gangguan juga di susunan saraf pusatnya, ada gangguan juga di ginjal, karena memang ini multi organ jenisnya sifatnya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, yang sering kita dapatkan, tadi mungkin Dr. Marina juga sudah menjelaskan, bahwa kita sering mendapatkan gangguan, yaitu gangguan pada pernafasan, yaitu oksigenasi yang terganggu. Nah, gangguan oksigenasi inilah yang salah satu yang terjadi di daerah paru-paru. Di daerah paru-paru apa yang terjadi sama seperti tadi, yaitu terjadinya inflamasi, alveolarnya mengalami inflamasi, dan aliran kapiler ke daerah alveolar itu sendiri pun mengalami blok, adanya trombus kemudian ada yang blok. Tidak sama kelainannya di dalam paru-paru itu, di semua regio dari paru. Itu bisa bermacam-macam. Nah hal inilah yang kemudian akan menyebabkan tanda-tanda yang sering kita lihat pada gangguan paru, mula-mula mungkin rasa sesak, walaupun misalnya saturasi masih bagus, kemudian lama-lama saturasi akan turun, kemudian juga terjadi peningkatan dari CO2. Nah, jadi inilah tanda-tanda yang sering kita dapatkan secara klinis. Secara umum apa yang kita lihat? Ya, secara umum kita melihat tanda hipoksia. Tadi sudah disebutkan ya, tanda hipoksia sampai pulse oximetry itu jadi begitu laku ya di pasaran. Nah, kemudian yang kedua, itu karena tadi terjadi suatu microcoagulation pada capillary system, maka terjadilah apa yang disebut low blood flow. Jadi aliran perfusi di hampir seluruh tubuh itu akan terjadi penurunan. Mana yang akan kena? Kemudian itu tergantung dari besarnya koagulasi itu di sebelah mana. Dan kita lihat di sini akan terjadi ya secara umumnya hipoksi, hiperkarbi, gangguan perfusi, kemudian gangguan koagulasi, dan gangguan homeostasis tadi secara umum. Ya, kalau perfusi pasti berhubungan dengan homeostasis nantinya, yaitu karena adanya kaskade dari metabolik yang tidak ada oksigennya, ya tidak ada aliran oksigen. Nah, di dalam COVID ini sendiri, kita mengenal ada tiga stage atau tiga fase. Di mana fase 1 ini tentu dini biasanya pada fase 1 itu pasien dipersilakan untuk isoman ya, atau mungkin dirawat di ruang isolasi biasa. Pada fase 2 ini adalah suatu fase yang krusial. Karena kalau dia sudah masuk ke fase 3 di mana pasien itu masuk ke ICU, maka biasanya prognosisnya itu sangat buruk. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertahan mati-matian bagaimana caranya seorang klinisi bisa mempertahankan pasien itu tetap berada di fase 1 ataupun di fase 2 dan jangan sampai masuk ke fase 3. Bukan dengan tidak melakukan intubasi. Selalu kata-katanya kalau sudah diintubasi sudah pasti mati deh. Nah, kita harus mencegah jangan sampai intubasi itu terjadi atau diindikasikan. Nah, justru kita harus bertahan di sini. Bagaimana kita memanage homeostasis daripada pasien secara keseluruhan. Sebelum saya melanjutkan mengenai analisa gas darahnya sendiri, saya ingin menunjukkan suatu kasus nih. Ini adalah suatu kasus yang cukup berat, confirm COVID-19 dengan severe case, di mana dia mempunyai comorbid dengan diabetes mellitus dan hipertensi. Dan ini kebetulan pasien sebetulnya seorang dokter juga. Jadi bagaimana
sulitnya kita menangani dengan rasa deg-deg berdebar-debar yang luar biasa lah penanganan. Kemudian datang dengan keluhan batuk, kemudian panas, dan PCR kemudian positif. Kemudian pasien diberikan lakukan isoman awalnya, tapi akhirnya harus masuk ke rumah sakit. Nah, setelah itu kita lihat, saya akan khusus menunjukkan pada pemeriksaan dari toraks foto yang kita dapatkan dan dari analisa gas darahnya. Karena kita lihat ada korelasi yang sangat dekat gitu antara kondisi klinis dan kondisi dari status analisa gas darah. Kita lihat pada pasien-pasien ini, tadi kan sudah disebutkan bahwa dia akan terjadi suatu leakage, ya, capillary leakage, di mana udem interstisial itu akan menyebabkan udema, dan kemudian kalau di tingkat paru-paru, dia akan menyebabkan gangguan pada oksigenasi. Dan pada paru-paru, kita kenal leakage dari kapiler ini terkenal dengan nama Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Nah, pada waktu masuk, toraks foto masih lumayan seperti ini pada gambar yang pertama ini. Nah, kemudian kita lihat di sini analisa gas darah pun masih, ya walaupun kita lihat PCO2-nya sudah mulai turun. Artinya sudah ada effort dari pasien untuk melakukan pernafasan yang lebih cepat, ya. Nah, kemudian tapi kita lihat di sini base excess itu min 3,1. Berarti sudah di luar batas normal. Nah, di sini kita sudah mulai sangat hati-hati. Walaupun oksigenasi kita masih bagus, PaO2 masih 132. Kemudian kita melakukan suatu tindakan, dan salah satu yang menonjol pada pasien seperti ini, biasanya karena tadi ada capillary leakage, dia diikuti dengan penurunan dari sistem kardiovaskuler. Karena apa? Volume intravaskuler, volume atau isi cairan di intravaskuler itu bocor ke interstisial. Sehingga walaupun tampilan bisa udem, tapi pasien itu mengalami gangguan kardiovaskuler berupa hipovolemi. Kita berikan cairan. Tapi apa yang terjadi dengan pemberian cairan? Kita lihat pH kemudian kelihatan menjadi 7,45, ya agak naik. PCO2 mungkin masih dalam batas normal, tapi PaO2 langsung turun. Karena apa? Karena leakage itu menjadi lebih hebat. Dan kita lihat di toraks foto juga menjadi lebih jelek toraks fotonya. Nah, di sini kesulitan dari penata laksanaan cairan, penata laksanaan dari homeostasis pada pasien-pasien dengan COVID-19. Jadi kita harus mengeringkan pasien sebetulnya supaya paru-parunya menjadi lebih bagus. Tapi dikeringkan pun akan terjadi hipovolemik, dan kalau kita biarkan lebih lanjut maka akan terjadi dehidrasi. Dan ini terjadi, kita lihat dengan balance cairan dibuat negatif 2300, maka cenderung pH menjadi lebih alkalosis. Kemudian kita lihat PaO2 menjadi turun juga. Karena apa? Karena kemudian terjadi hipoperfusi di daerah paru. Nah, untuk itu kita memberikan cairan perlahan-lahan sehingga PaO2 bisa kita naikkan kembali karena perfusi bisa diperbaiki. Tentu hal lain yang penting adalah kita juga memberikan antikoagulan pada pasien. Jadi betapa pentingnya pemeriksaan analisa gas darah di dalam penata laksanaan pasien-pasien yang kritis, bukan hanya pada COVID-19, tapi pada umumnya pasien kritis. Tapi pada COVID-19 ini, karena inflammatory response yang sangat menonjol dan coagulation yang sangat menonjol, itu menjadi lebih penting lagi. Kesulitannya adalah kita harus mengambil darah dari arteri. Itu sulit, ya. Nah, jadi pada saat pasien sudah mulai masuk, kalau memang indikasinya berat, biasanya akan langsung dipasang intra-arterial lines dan pasang CVC, jadi vena sentral. Itu untuk pengambilan akses darah supaya tidak terlalu bulak-balik, ya, perawatnya nusuk lagi, seperti itu. Oke, mungkin secara sepintas saya akan menjelaskan mengenai homeostasis cairan tubuh. Jadi kita lihat bahwa semua komponen organ tubuh kita itu berada di dalam cairan. Kalau kita lihat tubuh kita ini sebetulnya adalah air yang berjalan. Ini sekarang saya adalah air yang sedang bicara, gitu ya. Karena 70% dari badan saya atau badan manusia pada umumnya isinya adalah air. Dan di dalam air di dalam tubuh ini terlarut berbagai macam zat, termasuk zat organik, asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat, dan sebagainya.
tentu kalau yang kuat itu semua akan terdisosiasi secara sempurna. Dan dari mana sih? Dari produk-produk metabolisme, kemudian akan dihasilkan suatu produk-produk yang bersifat asam, basa, dan sebagainya. Itulah makanya keseimbangan asam basa menjadi bagian yang sangat penting di dalam tubuh kita. Dan kita lihat bahwa pH itu yang normal 7,35 sampai 7,45. Dan 7,35 sampai 7,45 itu adalah suatu range yang sangat sempit. Ya, sempit sekali. Nah, sedangkan kita lihat bahwa prinsip dari cairan tubuh kita itu harus bersifat netral. Jadi di sini ini pH itu kan H+ ya, dari H+, jadi di mana jumlah ion negatif di dalam cairan tubuh kita itu harus sama dengan jumlah ion positif. Itu yang dikenal dengan electronetrality. Bagaimana kita mengukurnya? Makanya kita mengukur dengan pH. Jadi ini pH atau pemeriksaan analisa gas darah adalah suatu penemuan di bidang kedokteran yang sangat luar biasa. Jadi kalau buat saya, ini adalah suatu yang sangat-sangat luar biasa ditemukan dengan adanya pemeriksaan ini yang bisa meng-guide kami yang klinisi bekerja di klinis untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini yang disebut jumlah ion negatif sama dengan jumlah ion positif. Tentu ion negatif ini kita lihat ada ion negatif yang positif, ion kuat dan ada ion positif. Ion negatif ini harus sama jumlahnya, ada ion kuat dan ada ion-ion yang lemah. Nah, jadi kita antara ion kuat positif dan ion kuat yang negatif yang biasa kita periksa sehari-hari adalah natrium dan klorida, karena yang lain itu jumlahnya lebih sedikit. Dan disebutkan bahwa perbedaan jumlah antara natrium dan klorida itulah diisi oleh ion-ion negatif yang lemah. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa pH begitu penting? Karena seperti kita ketahui, sistem enzim, semua enzim di dalam tubuh kita itu bekerja normal dalam rentang pH yang sempit. Yang tadi saya sebutkan, 7,35 sampai 7,45. Dan kemudian keseimbangan ini juga dipengaruhi keseimbangan pH ini karena tadi electronetrality. Jadi kita lihat bahwa pH ini dipengaruhi pasti oleh adanya ion-ion tersebut. Jadi itu akan saling berhubungan satu sama lain. Dan pH itu sendiri juga bekerja terhadap berpengaruh terhadap kerja hormon. Jadi begitu pentingnya homeostasis atau pengaturan pH untuk sistem enzim, kemudian untuk fungsi-fungsi tubuh, kemudian pekerjaan sel dalam menghasilkan energi, itu semua membutuhkan rentang pH yang tadi, yang normal, yang saya sebutkan hanya 7,35 sampai 7,45. Sekarang apa yang terjadi pada susunan saraf pusat, baik asidosis maupun alkalosis, dia akan menyebabkan gangguan. Ya, saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Jadi kalau alkalosis, kadang-kadang kita suka lupa nih dengan alkalosis. Ternyata dia bisa menyebabkan eksitabilitas CNS yang meningkat. Kemudian kenapa sih sistem enzim itu sangat dipengaruhi? Karena gini, dengan kalau dia berada di luar rentang pH yang tempat dia bekerja, seperti diilustrasikan dengan gambar ini, maka si enzim itu tidak akan bisa bekerja dengan optimal untuk mengubah substrat tugas dia. Nah, itulah makanya rentang pH di dalam tubuh itu menjadi bagian yang sangat penting. Pada asidosis kita miokardia, kontraktilitas miokard itu pun akan menurun. Kemudian kita lihat cardiac output menurun. Terjadi suatu gangguan pada threshold pada fibrilla ventricle. Jadi pada kontraktilitas jadi otomatisasi pada otot jantung juga akan terpengaruh. Sehingga kalau kita berhadapan dengan pasien asidosis yang kita biarkan, tidak kita atasi, maka apapun yang kita lakukan, memberikan inotropit, memberikan support, dan sebagainya, itu percuma. Karena otot jantungnya tidak akan bisa bekerja. Kita lihat pengaruh alkalosis. Sama beratnya seperti pada pengaruh asidosis. Jadi pada fungsi paru, pada otak, dan juga pada metabolisme. Di sini salah satu yang alkalosis kita lihat, sintesa dari ATP itu akan menurun pada keadaan alkalosis.
sehingga kita harus sangat-sangat perhatian dengan masalah asidosis dan alkalosis ini pada penata laksanaan pasien di klinis. Ini alkalosis pada hampir semua organ kita lihat dia akan berpengaruh juga. Kita lihat ATP turun karena memang glikolisis anaerob akan terjadi juga. Karena apa? Karena terjadi hemoglobin itu menahan untuk pelepasan oksigennya. Nah, sekarang interpretasi analisa gas darah. Kita sehari-hari, saya pada waktu saya belum masuk di intensive care, saya biasanya hanya melihat PaO2, PCO2, kemudian kalau PaO2 itu bagus, oh, oke lah, artinya oksigenasi bagus, kemudian PCO2, oh kita dia hiperventilasi atau dia hipoventilasi. Kadang-kadang saya lupa melihat angka-angka yang lain dari interpretasi analisa gas darah. Padahal semua angka yang dihasilkan dari pemeriksaan laboratorium ini sangat penting secara klinis. Jadi kalau kita lihat dari PaO2 dan oksigen, biasanya kita berhubungan dengan masalah fungsi paru-paru, oksigenasi, dan fungsi untuk pengeluaran dari CO2. Akan tetapi kita juga jangan lupa bahwa base excess, kemudian bikarbonat itu berpengaruh terhadap atau merupakan indikator dari perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem metabolisme secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, analisa gas darah itu luar biasa. Dia kita bisa melakukan suatu interpretasi yang lebih menyeluruh pada pasien. Bagaimana pasien itu melakukan kompensasi dan sebagainya. Jadi kalau pasien pH sudah berada di luar rentang 7,35 dan 7,45, berarti pasien itu sudah tidak mampu lagi mengkompensasi supaya rentang pH itu berada pada yang normal, di mana enzimatik sistem di seluruh tubuh kita akan bekerja. Nah, kita lihat seperti ini. Maka saya terima kasih sekali dengan event ini ya, bahwa kita mencoba untuk menggali lagi bagaimana di klinis, saya sebagai klinisi, itu sangat-sangat tergantung dengan analisa gas darah. Secara umum di klinis kita mengenal dua pendekatan. Kalau dulu memang kita awal-awal selalu menggunakan Henderson-Hasselbalch. Kemudian tapi pada tahun 80-an kemudian kita mulai kembali lagi pada satu pendekatan yang sebenarnya sudah cukup lama juga, yaitu Stewart approach. Kalau saya ditanya mana yang lebih bagus, tidak ada yang lebih bagus. Kita harus memahami keduanya karena keduanya ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan kita bisa menggunakannya di klinis untuk memperkaya untuk penegakan diagnosis dan kondisi klinis daripada pasien. Saya menjelaskan sedikit pada pendekatan Henderson-Hasselbalch. Sebetulnya ini dia suatu yang luar biasa nih, si Henderson ini, Hasselbalch ini, dua orang ya. Pengaturan pH tubuh melalui sistemnya itu sistem buffer. Buffernya banyak di dalam badan kita. Tapi buffer itu apa sih? Buffer itu adalah untuk mempertahankan kadar H+. Yaitu gimana? Yaitu di situ ada campuran antara asam lemah dengan basa kuat. Jadi di dalam cairan itu asam lemah dan garamnya, basa lemah dan garamnya. Sehingga kalau ada basa kuat atau asam kuat yang dimasukkan ke dalam cairan yang sudah di buffer ini, tidak akan terjadi satu perubahan pH yang terlalu tinggi. Nah, itulah seluruh tubuh kita merupakan buffer system. Ya. Nah, kemudian buffer dalam tubuh kita banyak ya, ada bikarbonat, ada fosfat, kemudian hemoglobin dan sebagainya. Tapi saya tidak akan menjelaskan ini karena waktunya yang tidak cukup. Nah, pada Henderson-Hasselbalch kita bertumpu pada buffer bikarbonat. Jadi yang diutamakan adalah yaitu penghitungan antara asam karbonat dengan asam bikarbonat. Sebetulnya ini juga penemuan yang luar biasa sampai bisa terpikirkan gitu ya, asam karbonat, asam bikarbonat, karena dia berpikir dari CO2 yang dikeluarkan lewat sistem respirasi. Bagaimana kemudian bikarbonat itu dianggap mewakili metabolit. Ya. Nah, kemudian CO2 mewakili kompensasi dan proses-proses pada sistem respirasi. Nah, ini adalah suatu kita lihat di mana perubahannya CO2 dengan H2O menjadi asam karbonat, dan kemudian ini bisa menjadi H+ dan bikarbonat. Sehingga jumlah H+ yang terbentuk bisa lebih sedikit, setengahnya bahkan.
Akan tetapi jangan lupa bahwa perubahan dari CO2H2O menjadi asam karbonat atau asam karbonat menjadi bikarbonat itu tetap membutuhkan suatu enzimatik sistem yang disebut sebagai karbonik anhidrase. Dan karbonik anhidrase ini juga tetap bekerja pada rentang pH yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi kalau begitu pH-nya di luar rentang itu, karbonik anhidrase juga tidak bekerja. Jadi kompensasi juga akan terganggu. Nah, itu kira-kira bikarbonat dan karbonat yang diungkapkan oleh Henderson Hasselbalch. Sebetulnya pada prinsipnya pada pemeriksaan atau keseimbangan Henderson Hasselbalch ini mempertahankan rasio antara bikarbonat dan asam karbonat 20 berbanding 1. Kenapa saya tidak akan jelaskan di sini karena waktunya juga nggak cukup. Jadi kalau kita lihat ya gangguan keseimbangan asam basa menurut Henderson Hasselbalch, mungkin kita sudah lebih mengenal ini karena ini sudah lebih sering digali dari sejak lama, yaitu ada asidosis metabolik, di mana kalau ada asidosis metabolik maka primer kita akan melakukan satu badan kita melakukan kompensasi dengan secara respiratorik. Respiratorik bagaimana caranya? Yaitu kita mengeluarkan, badan kita mengeluarkan CO2 yang menjadi source dari asam karbonat tadi. Jadi CO2 akan turun. Demikian juga sebaliknya kalau terjadi alkalosis metabolik. Jadi ini adalah mekanisme kompensasi yang dikemukakan oleh Henderson Hasselbalch. Saya menggunakan Henderson Hasselbalch ini cukup lama. Sampai kira-kira tahun 98 lah saya masih menggunakan equation ini saja. Nah, tapi sebetulnya itu juga cukup ya, hanya harus ditambah biasanya dengan stepwise. Stepwise itu ada 6 langkah yang harus dilakukan dan itu sangat kompleks. Nah, kemudian pada tahun berikutnya kemudian kita mengenal apa yang disebut sebagai Steward. Itu mulai digaungkan oleh Critical Care Medicine Society. Nah, Critical Care Medicine Society kemudian mulai memperkenalkan Steward. Apakah pada Henderson Hasselbalch bisa mengira-ngira kira-kira kompensasi itu bisa dihitung nggak? Bisa. Salah satunya adalah kompensasi yang terjadi pada renal. Jadi renal itu dianggap, renal merupakan suatu organ yang akan mengkonservasi bikarbonat. Jadi pada satu keadaan asidosis, bikarbonat akan ditahan. Ditahan, direabsorpsi kembali di daerah tubulus. Kemudian kalau terjadi alkalosis, bikarbonat akan dikeluarkan. Tapi sekali lagi di sini peran dari enzim. Karbonik anhidrase itu menjadi bagian. Sehingga enzim karbonik anhidrase ini tetap bekerja pada rentang enzim yang pada rentang pH yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang pendekatan Steward. Pendekatan Steward prinsipnya adalah satu, bahwa tubuh kita ini semua komponen tubuh kita ini mengandung air. Sehingga tadi disebutkan 70% tubuh mengandung air. Dan air itu merupakan dia akan terdisosiasi menjadi H+ dan OH-. Jadi kita lihat H+ ini sebetulnya berasal dari disosiasi air itu sendiri yang ada di dalam tubuh kita. Hanya yang merangsang terjadinya disosiasi itulah yang kemudian difikirkan oleh Steward. Ya, bagaimana nih? Ini hebat-hebat ya orang-orang ini menemukan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian pH itu cairan tubuh yang tadi saya sebutkan bahwa dia bersifat netral, yaitu jumlah ion negatif itu sama dengan jumlah ion positif. Ya. Nah, kemudian ternyata perubahan H+ yang menurut si Steward ini dia dipengaruhi oleh dua jenis variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Variabel dependent yaitu variabel yang kemudian dia akan bergeser sesuai dengan apa yang ada di independent ini atau tergantung dari kadar yang ada di independent. Apa aja nih variabel dependent dan independent? Tadi saya coba jelaskan bahwa H2O ini yang merupakan pelarut di tubuh kita ini merupakan sumber dari H+ dan OH-. Nah, cuman H+ dan OH- ini ada yang mengendalikan
Nah, pengendalinya itu tadi variabel dependen dan variabel independennya tadi. Variabel independen artinya yang berpengaruh itu satu PCO2. Sama dengan Henderson-Hasselbalch. Ini akan diatur atau diregulasi oleh paru-paru. Kemudian yang kedua adalah asam lemah. Asam lemah, kenapa asam lemah? Karena tadi saya katakan bahwa kalau asam kuat atau ion negatif kuat dan ion negatif lemah itu disebut strong ion difference. Ya. Jadi sisanya itu adalah konsentrasi asam lemah. Ternyata salah satu yang berpengaruh pada disosiasi H2O menjadi H+ dan OH- itu juga adalah strong ion difference yang tadi. Jadi perbedaan yang biasa kita ukur sehari-hari adalah perbedaan kadar dari natrium dan fluoride. Untuk gampangnya kira-kira seperti itu. Sekarang variabel dependennya apa? Variabel dependennya ya hampir semua. pH, bikarbonat, asam karbonat, kemudian albumin, kemudian juga semua itu dipengaruhi, ya. Nah, kemudian laktat dan sebagainya. Kita lihat di sini variabel dependen inilah yang kemudian bergeser-geser menentukan atau pH-nya sendiri kemudian berubah-berubah sesuai dengan bagaimana kondisi dari variabel independen. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Ini strong ion difference. Jadi sehari-hari kita akan menggunakan kata-kata strong ion difference. Sebetulnya gampang, kita cuma tinggal mengukur kadar natrium dan kadar fluoride. Perbedaan kadar natrium dan kadar fluoride itu sisanya, karena ini harus netral kan, jadi jumlah ion negatif dan positif harus sama. Nah, sisanya adalah weak acid. Yang masuk di weak acid yang bisa kita ukur sehari-hari itu biasanya adalah albumin. Karena yang lain weak acid susah untuk periksa di laboratorium, ya. Tapi dengan tahu albumin aja kita sudah lumayan. Kita bisa menentukan sebetulnya gangguan apa yang terjadi pada pasien yang bersangkutan. Ya. Jadi kita lihat, kita akan melihat kalau strong ion difference ini makin lebar, makin jauh jaraknya, maka itu berarti bahwa pasien ini atau angkanya makin besar berarti ion positif yang kuatnya lebih besar. Itu berarti pasien dalam kondisi alkali. Kalau fluoride-nya yang naik, kemudian strong ion difference-nya jadi sempit, itu berarti pasien itu acidosis. Jadi kita lihat ini mudah sekali untuk memeriksanya sehari-hari, karena ini pemeriksaan yang sehari-hari kita lakukan. Nah, jadi di sini menurut Stewart, kita membaginya kalau strong ion difference dan weak acid, tadi strong ion difference yang bertambah berarti metabolik alkalosis. Strong ion difference yang sempit itu metabolik asidosis. Dan kemudian untuk asam lemah, kalau asam lemahnya meningkat, ya tentu asam ya tetap metabolik asidosis, dan kalau turun metabolik alkalosis. Kalau CO2 tadi gimana? CO2 pada Stewart dan pada Henderson-Hasselbalch itu memberikan efek yang hampir sama. Jadi ini kira-kira klasifikasi daripada Stewart itu, kita lihat ada yang respiratorik, sama aja metabolik dan kemudian respiratorik dan metabolik, kemudian asidosis dan alkalosis. Hanya tentu kita akan melihat komponen, kalau pada Stewart kita melihat variabel independen. Apa saja yang berubah dari variabel? Nah, kemudian dan kita melihat perubahan pada variabel-variabel dependen. Oke. Jadi, apakah kita bisa melihat nggak kompensasi di respirasi? Bisa, sama dengan Henderson-Hasselbalch. Kompensasi di renal, sama, bisa. Tapi yang juga sangat hebatnya, kita lihat GI tract ikut dalam regulasi dari asam basa. Kenapa? Karena lambung menghasilkan fluoride. Fluoride itu akan juga berpengaruh terhadap keseimbangan asam. Makanya pada gangguan-gangguan GI tract kita akan melihat sering sekali terjadi satu gangguan keseimbangan asam. Kemudian apa sih perbedaan umumnya? Mungkin secara umum perbedaannya seperti ini.
Jadi kalau Stuart dipengaruhi oleh tiga aja. CO2, strong ion difference, yaitu yang dari tadi perbedaan Na dan Cl, atot itu atau weak acid ya. Weak acid itu ya kita yang bisa diperiksa sampai saat ini ya hanya Aldi. Sedangkan kalau Henderson-Hasselbalch kita bermain antara CO2, bikarbonat dan asam karbon. Jadi ini perbedaannya cukup jelas ya. Saya tidak sempat untuk menerangkan ini ya karena waktunya. Kemudian ada satu lagi, Frankel-Stewart. Frankel-Stewart ini juga hebat ya. Jadi dia bisa mengkombinasikan karena the base excess yang diperiksa dari mesin analisa gas darah itu ternyata bisa dimanfaatkan oleh Frankel-Stewart untuk menggunakan tadi Stewart approach untuk mengetahui kira-kira kelainan dari pasien itu ada di mana. Apakah kelainan pasien itu, kalau di respirasi sudah jelas dari CO2 ya, kemudian apakah kelainannya di strong ion difference, ataukah di albumin, ataukah mungkin di asam-asam lain yang unmeasured, artinya yang tidak dihitung. Jadi kita lihat bahwa ini sesuatu yang saya bersyukur banget sampai saat ini bahwa sudah ada pendahulu-pendahulu kita yang bisa membantu kita klinisi. Saya mungkin akan menunjukkan sedikit ya secara klinis. Kenapa albumin penting? Karena pada saat kita sakit kritis tadi ya, ada leakage pada kapileri, maka terjadilah kebocoran dari kapiler. Salah satu yang ikut keluar ya albumin. Kita sering mendapatkan terjadi hipoalbumin. Dan kalau hipoalbumin terjadi, apa yang terjadi di klinis? Kita akan mendapatkan metabolic alkalosis. Karena albumin mempunyai efek, kalau menurun dia kan weak acid. Kalau dia turun jadi alkalosis. Tapi kalau hipoalbumin dan kita dapatkan pasien itu asidosis, berarti pasien ini asidosisnya sudah berat. Ya. Jadi kita lihat ini banyak sekali manfaat. Nah, sekarang bagaimana Stuart ini bisa menunjukkan bahwa pada satu keadaan dehidrasi misalnya, nah kalau dehidrasi karena ini animasi aja ya, tidak persis seperti ini karena kalau dimasukkan ke dalam badan kita pasti ada respons kompensasi kan. Kira-kira ini plasma seperti ini, strong ion difference-nya 38. Kemudian tiba-tiba terjadi penurunan volume plasma karena dehidrasi misalnya, penguapan. Kita lihat, maka akan terjadilah suatu kejadian alkalosis. Dan ini yang bisa menjelaskan contracted alkalosis pada pasien-pasien COVID. Sering saya mendapatkan pasien COVID, kita berusaha untuk memberikan lasix. Lasix itu mengeluarkan chloride, ya, sehingga terjadilah alkalosis. Kemudian pasien itu, kenapa nih pasiennya alkalosis ya? Nah, kemudian kita kebingungan setengah mati. Kemudian kita memberikan apa yang harus dilakukan. Nah, ternyata pasien itu dalam keadaan hipovolemik atau dehidrasi. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan ya? Kita harus menata laksana cairan dengan sangat teliti dan hati. Ya. Nah, kita lihat ini pada kasusnya tadi. Pada kasus di sini, kita mendapatkan PaO2 yang turun. Disebabkan karena kita memberikan cairan. Karena apa? Terjadi leakage kan? Paru-parunya kemudian seperti ini. PaO2 kemudian turun. Kemudian kita mulai keluarkan lagi. Dibuat balance cairannya negatif. PaO2 membaik. Tapi apa yang terjadi? Base excess menjadi 7. Pasien menjadi alkalosis. Ini real patient. Ini pasien sebenarnya. Kemudian kita berikanlah cairan dengan sangat hati-hati. Setelah kita berikan cairan hati-hati, maka kita lihat bahwa pH bisa kita turunkan, kita bagus, dan base excess kemudian bisa kita turunkan, walaupun kemudian oksigenasi kita korbankan untuk sementara. Tapi kemudian kita bisa memperbaiki oksigenasi secara perlahan. Dan itulah yang... Rika, waktu tinggal 2 menit, dokter. Ya, oke, sebentar lagi. Ya, itu yang menyebabkan kita... Analisa gas darah ini menjadi sesuatu yang penting. Dan yang saya harapkan apa? Harus continue, harus terus-menerus diperiksanya. Nggak bisa diperiksa misalnya diambil darah pagi, diinterpretasi siang.
Jadi harus directly pada saat itu. Kadang-kadang kita mengambil sampai 3-4 kali. Nah, ini juga ilustrasi saja. Kalau kita memberikan NaCl, jadi pemberian cairan pada pasien kritis, itu juga sangat bermakna. Karena kita lihat NaCl itu kandungan natrium dan fluoride-nya sama, 154. Berarti strong ion difference-nya 0. Jadi kalau kita masukkan NaCl ke dalam tubuh, maka SID dari cairan tubuh kita akan turun dan kita akan jatuh ke lebih asidos. Sekarang kalau kita masukkan Ringer laktat, beda lagi. Karena di sini cairan ini mempunyai SID 28. Sehingga waktu dimasukkan ke dalam tubuh kita, kita akan mendapatkan SID yang lebih tinggi, yaitu 30. Jadi kesimpulannya, kita harus sangat berhati-hati memang dalam penggunaan semua parameter-parameter klinis, apalagi pada pasien COVID. COVID ini suatu keadaan yang inflammatory response-nya hebat, kemudian terjadi coagulation intravaskuler yang sangat hebat juga, gangguan perfusi, sehingga hipoksi, hiperkarbi, kemudian laktat bisa naik dan sebagainya, itu harus, kalau saya sih mandatory harus menggunakan pemeriksaan analisa darah. Nah, kemudian kita harus berusaha mempertahankan pasien COVID ini pada stage 1 dan stage 2, karena kalau masuk ke stage 3, mortality itu hampir 100%. Ya. Kemudian analisa gas darah membantu analisis yang lebih akurat. Hanya memang pemeriksaannya harus continue dan harus cepat dapatnya. Nah, ini banyak di ICU kita memang sudah bisa mendapatkan hasil yang cepat. Kemudian kita harus mempertahankan asam basani pada nilai-nilai normal, dan alkalosis maupun asidosis dua-duanya nggak bagus. Kadang-kadang ada pertanyaan ya sedikit bahwa dulu kan kita suka kasih obat Mylon ya, asidignat. Nah, itu kita bisa memperbaiki pada asidosis, tapi menurut pengalaman dalam 1 jam pasien akan jelek. Jadi asidosis dan alkalosis harus kita perbaiki dari penyebabnya. Tadi penyebabnya kan sudah jelas ya, ada strong ion difference, kemudian ada dari paru-paru, kemudian ada juga dari. Saya kira saya cukupkan sekian, terima kasih. Dokter Ika, terima kasih banget. Saya yang dengar sampai hampir asidosis respiratorik nih, Dok. Dokter, tapi memang kalau bicara mengenai analisa gas darah, kita kayaknya amazing begitu ya. Kita mempertahankan 7,35 sampai 7,45. Slide-nya belum di stop. Mungkin di stop share dulu, Dokter Ika. Ya, okay. Terima kasih, Dokter Ika, untuk penjelasan yang begitu menarik dan membuat kita terpukau semua. Saya akan masuk kepada pembicara kedua. Saya mengundang Profesor Dr. Edianto, spesialis patologi konsultan dengan topik pitfalls analisis gas darah. Waktu 30 menit untuk Prof. Silakan, Prof. Ini materinya masih. Ini ada buka mute-nya. Yang buka ke sana ya. Coba. Yang menyaksikan sana. Oh ya. Ada. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Bro. Slide show aja, Bro. Ya. Yeah. Oke, okay, saya akan membacakan CV dari Prof. Edi. Prof lahir di Pasuruan. Kemudian Prof. lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga tahun 1968, meraih patologi klinik, spesial patologi klinik pada tahun 1976, kemudian meraih konsultan nefrologi pada tahun 1996, dan spesialis konsultan endokrin dan metabolisme tahun 2007. Untuk riwayat pekerjaan, Prof. itu pernah sebagai staf di Departemen Patologi Klinik FK UNR dan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, dari tahun 1969, kemudian sekarang ini Prof. menjabat sebagai guru besar Emeritus Universitas Erlangga, dan sekarang sampai dengan sekarang menjabat sebagai dekan Fakultas Kesehatan UNUSA. Kami persilakan Prof. 30 menit untuk Prof. sekarang. Silakan, Prof. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Bisa, Prof. Jelas banget. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih ya kepada moderator, Dr. Maria sudah saya kenal lama ini. Ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada PT Gandasari Eka Satya yang memberikan kesempatan kepada saya untuk turut berbicara di sini. Terima kasih juga saya sampaikan pada panitia ya, dari PT Spark Clean. Saudara-saudara sekalian, jadi apa yang akan saya paparkan di sini ini cukup sederhana saja ya, karena analisis pH dan gas darah ini banyak dipakai ya, sehingga kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa kadang-kadang ada kesalahan ya. Ya itu yang makanya sekarang pitfall in blood gas ini. Jadi apa yang akan katakan ini adalah suatu usaha untuk mengurangi kesalahan bertujuan mendapatkan hasil yang dapat menggambarkan status asam basa dan oksigenasi dalam tubuh yang sebenarnya. Ya. Ya sudah. Jadi sebelumnya akan saya jelaskan mengenai parameter yang keluar dari beberapa alat ya, blood gas ini yang kadang-kadang dokter nggak bisa mengetahui ya. Jadi ada yang diperiksa langsung ya. Jadi pada alat itu seperti pH, PSO2, PO2 itu langsung ya. Kadang-kadang ada juga yang meriksa SO2 langsung dengan co-oximetry bisa juga. Tapi yang sering PO2, SO2 itu dihitung ya. Dari perhitungan banyak parameter di sini, bikarbonas ya, standar bikarbonas, total CO2, bis excess ya. Kemudian saturasi oksigen itu fraction oksigen FiO2, A2 ya, kadang-kadang ditanyakan ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu ya, ada oksigen konten, oksigen capacity ya. Ada juga alat yang mengkombinasi bisa meriksa juga beberapa ini bisa diperiksa elektrolit misalnya kalium, natrium ya, kalsium, magnesium, klorida. Dan juga ada yang memeriksa juga albumin, fosfat, laktat, glukosa, urea, dan kreatinin. Ya. Tapi semuanya itu enggak semuanya bisa dipakai. Ya. Ada yang keluar, tapi memang sudah enggak waktunya dipakai, seperti total CO2 dan itu enggak dipakai. Ya. Nanti akan jelaskan satu persatu. Ini alat yang konvensional. Ya. Jadi alat yang besar itu menggunakan elektrode untuk mengukur langsung pH, PCO2, dan PO2. Sedangkan bikarbonasnya nanti akan dihitung ya. Ya, ada hitungannya dengan rumus ya, Henderson-Hasselbalch tadi itu. Ada lagi sekarang alat yang baru dengan POCT, tidak seperti ini, tapi dengan ada menggunakan mekanisme lain ya, dengan ESPET namanya, ion selective field effect transistor. Itu alatnya kecil dan itu lebih praktis lagi ya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. PH darah ini asalnya dari logaritma dari ion kadar ion H ya, kadar ion H dalam mol per liter ya, tadi sudah dijelaskan ya. PCO2 itu tekanan parsial dari CO2 dalam darah ya, normalnya itu 35-45 milimeter raksa. Kemudian PO2 tekanan parsial dari oksigen dalam darah, normalnya itu ya 80-100. Kemudian bikarbonas itu adalah kadar ion bikarbonas dalam plasma ya, kadar normalnya 22 sampai 26 milimol per liter. Nah, ada standar bikarbonas ya, tapi itu jarang dipakai ya. Tapi itu keluar dari alat. Tapi yang kita pakai langsung biasanya actual bikarbonas. Itu yang kita hitung dari persamaan Henderson-Hasselbalch dari pH dan PCO2 ya. Nanti ada saya tunjukkan mengenai nomogram sikat Henderson untuk mencari kadar bikarbonas. Nah, ini ada lagi keluar dari alat total CO2. Apa sebenarnya total CO2? Itu adalah jumlah dari bikarbonas, asam karbonat, CO2 yang larut, senyawa karbamino. Sama karbamino adalah senyawa CO2 dengan protein ya dalam plasma serum dalam satuan milimol per liter. Nah, ini dulu dipakai untuk memperkirakan kadar bikarbonas. Karena fraksi dari bikarbonas ini itu pada orang normal 95% ya. Jadi ini nah sekarang kita enggak pakai ini lagi. Tapi tetap keluar dari alat ini ya. Dari banyak keluar masih mengeluarkan alat ini.
Kemudian base excess, apa sebenarnya base excess itu? Base excess itu adalah jumlah asam atau jumlah basa yang ditambahkan ke dalam 1 liter darah atau cairan ekstraseluler, ya, agar pH kembali pada 7,4 pada PCO2 40 dan pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, atau kalau secara hitungan, base excess itu adalah buffer base dikurangi, buffer pasien dikurangi buffer base yang normal. Apa sebenarnya buffer base itu? Adalah jumlah semua buffer yang ada dalam plasma tadi, seperti sudah diterangkan oleh Dr. Ika tadi ya. Jadi buffer itu jumlahnya ada bikarbonat, fosfat, protein, hemoglobin, ya. Itu semuanya itu namanya buffer base. Nah, bedanya antara yang normal dan pada pasien ini namanya base excess, ya. Tapi kadang-kadang ada dokter menyebut base deficit. Apa? Ya sama aja dengan base excess. Jadi kalau base excess tandanya negatif, nah, kemudian base deficitnya tidak negatif. Contoh base excess minus 20 mmol per liter. Base deficitnya ya 20 mmol per liter begitu, ya kan? Nah, kemudian apa beda ini base excess darah, base excess darah dan base excess ekstraseluler. Jadi kalau pada nomogram nanti akan kita dapatkan dua-duanya, ya kan? Nah, tapi yang dipakai itu adalah base excess yang ekstraseluler yang kita sebut dengan standar base excess, ya. Itu kita bisa lihat pada sikat Anderson nomogram menggunakan HP5. Karena perkiraannya itu HP yang normal itu 15, ya. Kalau itu terbagi semua dengan cairan ekstraseluler semuanya akan menjadi sepertiganya, ya. Tapi kalau ada alat sekarang yang mengukur HP, nanti ada perhitungannya lain lagi. Yang penting standard base excess ini yang kita pakai, ya. Normalnya min 2 sampai plus 2 mmol per liter. Tapi kadang-kadang ada nilai normal yang min 3 sampai plus 3 juga ada. Nah, ini mengenai oksigen capacity, ya. Nah, ini nanti akan mencari saturasi oksigen. Itu adalah perbandingan antara oksigen content dan yang capacity. Ini yang mudah gini aja. Jadi saturasi oksigen itu adalah perbandingan antara oksi HB ditambah total HB kali 100%, ya. Ya, jadi COHB itu kadar oksi HB dalam darah arteri, ya. Kemudian CHH itu dioksi dalam darah atau dulu disebut dengan reduce HB itu ya, tapi itu enggak dipakai sekarang. Normalnya 95 sampai 105. Kalau dengan alat pulse oximetry ini ya karena alat pulse oximetry juga mempunyai apa cara pemeriksaan dengan fotometer ya, itu perbandingan antara HbO2 per HbO HbO2 plus Hb, jadi total ya kan, itu berdasarkan absorpsi dari sinar merah yang dikeluarkan oleh LED ya. Itu ada sekarang alat ini paling praktis ya, ini seperti kita lihat di sini alatnya praktis ya. Kadang-kadang itu hanya tidak usah ke yang jam tangan itu tidak usah langsung bisa diperiksa ya. Ini praktis sekali. Hanya nanti bisa ditanyakan apa yang menyebabkan hal-hal yang tidak benar pada pulse oximetry ini. Nah ini lagi FiO2 itu adalah persentase atau porsi oksigen dalam alveolar paru. Normalnya 21%. Ya, proporsi oksigen dalam alveolar paru. Ini perlu nanti diberikan, dikirimkan ke lab. Karena untuk menghitungkan ini yang dibawahi, AaO2 atau AaDO. Beda antara tekanan oksigen di alveolar paru dan tekanan oksigen dalam darah. Ya, disebut PaO2 dikurang PaO dengan A besar itu alveolar. Ya, ini untuk menilai kesempurnaan dari membran alveolus. Ya, pada dewasa muda, ya, umur di bawah 30 tahun itu antara 5 sampai 10 mm Hg. Tapi bertambah umur biasanya AADO itu meningkat, ya. Jadi bisa ada hitungannya ini, umur dalam tahun dibagi 4 sama 4. Jadi contoh misalnya umur 80, ya. Umur 80 dibagi 4, 20 tambah 4 24. Jadi normalnya bisa 24 mm Hg gitu ya, AADO. Nah, ini adalah sikat Anderson nomogram untuk menghitung ya itu. Ini bisa ada kursornya. Sebentar saya cari kursornya. Bisa. Bisa nunjukkan ada kursornya? Enggak bisa.
ada pulsa. Oh ini, ya, kursornya tidak keluar. Ya sudah, kursornya tidak keluar ini ya. Jadi yang sebelah kanan itu adalah PCO2 dengan suatu pembagian yang logaritmis, kemudian pH, dan yang seperti layang-layang ini adalah untuk base excess itu. Yang kemudian ini ada yang sebelah kiri total CO2 dan bikarbonas ya. Cara mencarinya demikian. Ini biasanya harus perlu ngecek dokter kalau ada angka-angka yang kurang meyakinkan, dicek sendiri. Dokter klinik biasanya punya ini ya, sikatan Dyson. Jadi ditarik garis lurus antara PCO2 dan pH, nanti akan memotong ini ya, memotong bikarbonas dan base excess-nya berapa. Oh ini ya, ini ada kursornya ya, jadi ini. Sebenarnya ini adalah HP ya, mulai HP 0, 5, 10, 15, 25. Jadi saya sebut tadi kalau pada HP pembaca dengan HP 5 ini untuk base excess ekstraseluler ya kan. Pada orang sehat ini sama darah dan. Karena kalau kita mengobati bukan mengobati darah saja tapi mengobati cairan ekstraseluler keseluruhannya. Ini data yang normal ya. Coba kita lihat pada data yang ini pada asidosis metabolik ya. Jadi pH-nya kita lihat ini pH-nya 7,11, ini PCO2-nya adalah 30. Kita tarik garis lurus akan memotong bikarbonas pada 9,2 ya. Ini asidosis. Nah, base excess-nya ya, ini bisa dilihat. Base excess kalau pada yang standar base excess ya, ekstraseluler ini adalah 18 minus 18,5. Ya. Tapi yang darah ini tentu lebih tinggi. Ya. Tapi kita tidak dipakai ya, dipakai yang standar base excess. Kemudian akan jelaskan lagi di sini apa yang namanya anion gap. Dulu dipakai, kemudian beberapa tahun akhir-akhir itu tidak dipakai lagi, tapi sekarang dipakai lagi. Ya, ini anion gap ini adalah selisih ya, selisih antara kation dan klorida dan bikarbonas ini, ada yang saya beri kurung ini gapnya di sini. Ya, kata gap sebenarnya salah kaprah aja ya. Ada asam anorganik, asam organik dan protein ya. Protein ini khususnya adalah albumin ya. Jadi ini nanti akan saudara lihat ini kan elektronetralitas harus sama ya kan, harus sama. Jadi pada suatu penyakit atau asidosis umumnya ini bisa meningkat bisa enggak ya. Jadi kegunaan dari anugerah ini biasanya untuk menilai penyebab dari asidosis metabolik, ya, apa penyebabnya. Ya. Jadi dari penyebab bisa kelihatan apa yang meningkat, misalnya laktatnya atau apa keton bentuk bodisnya, apa asam-asam sulfat, propat yang karena gagal ginjal bisa juga. Tapi lihat ini albumin perlu dikoreksi, ya. Albumin ini sangat berpengaruh pada asam basa. Tadi sudah disebut oleh Dr. Rike, albumin yang menurun itu bisa menyebabkan alkalosis metabolik. Jadi untuk melihat base anion gap ini harus dikoreksi. Ini koreksinya, ya kan? Ini kadang-kadang bisa tertutupi kalau tidak terkoreksi. Ya, kadang-kadang kalau albuminnya tidak dikoreksi akan tertutupi ada peningkatan anion gap. Tampaknya tidak ada, tapi setelah dikoreksi bisa mencari, oh ternyata anion gap-nya meningkat gitu ya. Nah ini untuk mencari penyebab dari tadi, meneruskan dari anion gap tadi, ada delta gap ya, dan delta rasio. Ini bisa dilihat di sini. Dari rasio itu bisa melihat ya, apa penyebab dari metabolik asidosis tadi, melihat dari anion gap-nya. Ya kan? Osmolar gap ini juga, ini akan saya jelaskan apa osmolar gap ini adalah kadang-kadang dipakai juga untuk mendiagnosis adanya kelainan asam basa ya. Jadi osmolaritas antara yang diukur dan yang dihitung itu ada bedanya ya. Kalau yang dihitung ini yang di bawah ini osmolar hitung 2 kali Na glukosa dibagi 80 urea dibagi 60 dalam mili osmol per liter. Itu glukosa dan urea dalam satuan miligram per desiliter itu ya kan. Tapi kalau yang ukur itu diukur dengan osmometer. Nah, tentu saja kalau yang diukur itu parameter yang terukur itu lebih banyak. Sedangkan yang dihitung ini hanya Na, glukosa, urea, dan juga gandengannya Na tadi. Normal itu
gap ini kurang dari 10 ya miliosmol per liter. Kalau itu lebih tentu ada bahan-bahan asing yang ada di sana, ya kan? Tentu ada. Ini biasanya dilihat apakah ada alkohol atau glukulon glikol yang dikonsumsi oleh pasien tadi. Nah, saudara-saudara, kita sampai pada apa kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ya pada pemeriksaan ini. Ada kesalahan pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Ya. Yang paling banyak dari kesalahan ini proporsinya adalah yang pre-analitik ya, paling banyak. Jadi yang pre-analitik adalah yang belum masuk di laboratorium. Kalau yang analitik yang ada di laboratorium, sedangkan yang post-analitik setelah keluar di laboratorium. Ya. Jadi yang paling banyak ternyata adalah pre-analitik ke fase. Ya. Bisa antara 62-70% itu secara. Di negara maju pun ini juga masih banyak ya. Jadi ini perlu diwaspadai. Nah, ini fase pre-analitik itu kesalahannya bisa berasal dari permintaan tes ya, persiapan pasien, pengambilan darah, penanganan sampel, transportasi sampel ya. Ini akan saya jelaskan satu per satu ya. Jadi kalau permintaan tes itu jangan minta sembarang minta ya dokter itu kalau memang orang itu tidak ada tanda-tanda yang gawat tidak usah misalnya pasien terlewat jalan ya jarang diperiksa blood gas ya biasanya pasien yang sudah gawat biasanya diperiksa jadi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan persiapan pasien ini perlu juga ya jangan sampai salah nama darah yang diambil itu nanti harus sebutkan apa ngambil darah arteri, apa darah vena, apa kapiler perlu disebutkan. Apakah orang tadi diberikan oksigen juga harus disebutkan berapa banyak oksigen yang diberikan. Itu nanti akan dihitung menjadikan FiO2 tadi ya, fraksi oksigen yang ada di dalam alveolar tadi, ya kan? Berapa? Itu nanti ada hitungannya ya. Jadi berapa liter oksigen murni ya yang per menit yang diberikan gitu. Apakah pasien dalam ventilator harus disebut juga keadaan pasien pada saat pengambilan darah? Ya, ini harus diperhatikan karena gerakan-gerakan pasien itu suka menyebabkan perubahan dari hasil pengambilan darah. Ya, panik apa? Ya harus tenang ya. Suhunya ya perlu juga ini kadang-kadang. Jadi ada alat yang akan mengkoreksi dengan suhu. Walaupun ini kadang-kadang jarang diminta karena pasien itu akhirnya akan di kembalikan ke suhu yang normal ya. Pengambilan darah ya. Jadi tadi itu ya pasien itu harus dibiarkannya supaya tenang pernafasannya selama 5 menit. Jadi diminimalkan ketegangan, jangan sampai tegang ya kan. Agar tidak merubah pasien yang napasnya cepat akan merubah PCO2 nanti itu kan. Kemudian lokasi pengambilan darahnya ya ditentukan apakah arteriadialis, mediana cubiti, femoralis ya. Apakah kapiler, apakah darah vena, ya. Kadang-kadang ada ini perlu diperhatikan ya, jangan sampai keliru mengambil. Jadi yang tahu apakah itu darah vena, darah arteri itu ada yang mengambil. Kalau darah arteri itu biasanya akan spek itu akan naik sendiri, ya kan? Tapi kalau vena tidak. Mengenai warna darah itu tidak bisa menentukan itu arteri atau vena. Pasien yang gawat kadang-kadang warna arteri, darah arterinya juga sama dengan vena, ya. Kemudian antikoagulan, ya, yang dipakai sini adalah heparin, tidak digunakan antikoagulan yang lain, ya kan? Perlu diperhatikan bahwa heparin yang pemberian itu harus cukup untuk mencegah koagulasi. Nah, sekarang ini sudah ada heparin kering bubuk yang dapat menghindari pengenceran darah, ya. Kalau heparin yang cair itu bisa ada kesalahan pengenceran, bisa, ya. Nah, ini heparin cair, ya. Ini ada istilah unbalance ya. Kenapa? Kadang-kadang sekarang alat-alat itu juga akan memeriksa pada plasma tadi dalam SPED untuk memeriksa elektrolit ya, kalium, natrium, kalsium ya. Nah, ini kadang-kadang kalau yang tidak balance ya, karena heparin itu juga akan mengikat elektrolit ini. Jadi kadang-kadang ada menjadi false low ya. False low karena diikat oleh heparin tadi. Oleh karena itu sekarang tersedia ya, heparin bubuk balance ada. Heparin cair yang balance juga ada, ya kan? Nah, ini sudah dimasukkan dalam SPED tadi. Khusus untuk CA juga ada, ya. Jadi untuk kalau pemeriksaan untuk CA supaya karena CA juga diikat oleh
heparin tadi, Pak. Ini di balance artinya ada dikasih sedikit ya untuk mengimbangi yang diserap oleh heparin tadi. Ini biasanya heparin cair kalau dipakai antara 10 sampai 30 unit internasional unit per liter darah, ya. Heparin kering, balance darah heparin itu 15 internasional unit per liter untuk mencegah pengencaran darah tidak ada pengaruh pada elektrolit, ya. Ini yang kering. Ini cara ngambilnya, ya, tidak saya perlu. Nah, biasanya kalau ngambil darah arteria radialis itu harus dicek ini dengan Allen test. Jadi apakah orang tadi ada kelainan di arteria ulnarisnya, ya? Jadi ya, tesnya tes Allen. Ini dokter sudah tahu ya, dipijet ini, ya. Kalau nanti dilepaskan Allennya itu merah ya berarti arteria ulnarisnya baik, itu boleh diambil. Tapi kalau ada kelainan pada arteria ulnaris tidak boleh, ya. Nanti akan menyebabkan nekrosis pada penanganan sampel sekarang. Sampel harus dicampur dengan baik, ya. Dan nanti cara mencampurnya hindarkan terjadinya pembekuan, ya. Ini kalau mencampur kurang baik. Nah, terutama untuk yang ini heparin bubuk tadi itu harus lebih sempurna mencampurnya. Karena kadang-kadang heparin agak lebih sulit daripada heparin yang cair dalam mengeluarkan campur dengan darah lebih bagus, ya. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai ada gelembung udara. Ini nanti yang menyebabkan kesalahan. Adanya gelembung udara sedikit aja akan meningkatkan PO2, ya. Meningkatkan PO2, ya. Ini cara mencampur yang baik, ya. Jadi dikocok begini. Ini kalau ada gelembung udara dikeluarkan dulu, ya. Karena nanti ada pengiriman kuman lewat nematik tube itu terkocak-kocak, ini makin pengaruhnya makin besar tuh gelombang udara akan meningkatkan PO2, ya kan? Ini contohnya, ya. Jadi kalau ada air bubble itu kalau ada akan meningkat, ya. Darah kapiler biasanya dipakai untuk bayi, ya. Tapi juga pada orang dewasa bisa juga, tapi harus pakai tabung kapiler yang khusus ini, ya, tabung khusus. Sekarang ini banyak juga sudah dipakai blood gas dengan darah vena, ya kan? Karena darah vena ini lebih mudah mendapatkannya dan tidak lebih menyiksa pasiennya. Tapi harus buat bahwa darah vena tidak untuk PO2 dan SO2. Kalau untuk pH, PCO2, bikarbonat ini masih tidak terlalu besar bedanya, ya, apalagi kalau dari vena sentral, ya kan? Jadi darah vena juga kadang-kadang dipakai ya untuk blood gas. Kalau dulu harus darah arteri, sekarang darah vena boleh. Ya. Transportasi sampel harus cepatnya dianalisis, ya, karena nanti Anda tahu bahwa darah itu adalah sel-sel yang hidup, ya. Sehingga metabolisme terus berlangsung terus, ya. Jadi kalau pada suhu kamar jangan lebih dari 30 menit sudah sampai di lab dan sudah harus diperiksa. Dan kalau PO2-nya tinggi atau leukositnya tinggi, ya, harus kurang dari 5 menit sudah sampai. Oleh karena itu POCT yang di dekat pada pasien ini penting di sini. Jika terpaksa menunda, nah ini tidak dianjurkan, ya. Tapi kalau terpaksa menunda atau harus didinginkan pada suhu 0 sampai 4 derajat. Ini adalah es yang sedang mencair, es yang campur air ini, ya. Harus berada di situ, tabungnya dimasukkan ke suhu itu. Ini terpaksa, ya. Jadi kalau ini dianjurkan ini. Pada leukemia ini kan leukositnya tinggi sekali. Ini perlu diperhatikan tadi, ya. Kalau leukosit itu akan mengkonsumsi oksigen, ya. Dan juga akan menambah metabolisme, hingga nanti akan merubah itu kalau terlalu lama. Saudara-saudara, ini perlu ketahui untuk lebih tahunya bahwa darah dalam SPED itu adalah darah hidup, ya. Sel-sel yang hidup itu terus melakukan metabolisme. Jadi kalau metabolisme apa yang dibutuhkan, kalau didiamkan terlalu lama, PO2-nya akan menurun dikonsumsi dan akan dihasilkan PCO2 akan meningkat. pH-nya turun karena pH sudah meningkat itu, ya. Kalau CA-nya juga akan meningkat karena darah akan menjadi alkalosis, karena menjadi alkali. Glukosa akan menurun dikonsumsi dan juga laktat akan meningkat kan hasil
metabolisme tadi, ya. Ini perlu dicatat, ya. Fase analitik, alat tidak terkalibrasi dengan baik, ya, harus dikalibrasi dengan baik. Percampuran darah kurang baik, kendali mutu tidak jalan lengkap, ini fase analitik ini, ya. Biasanya alat sudah mengkalibrasi sendiri, ya. Kalibrasi dilakukan sesering mungkin. Biasanya alat sudah secara otomatis mengkalibrasi, ya. Apakah satu poin itu satu angka, ya. Kalau dua poin itu dua angka. Misalnya pH 6 dan 8, misalnya, ya. Dua poin. Kalau dua poin itu bisa 8 jam, ya. Kalau satu poin 30 menit. Dan kontrol dilakukan setiap 8 jam. Ini yang jarang dilakukan. Kontrol itu penting, ya. Jadi kalau tanpa kontrol itu kita lepas dari kendali itu, ya kan? Jadi kontrol itu penting. Ini jarang karena memang harganya mahal. Jadi ini ada pertimbangan juga. Kemudian pasca analitik, ya, ini bisa salah kirim, salah interpretasi. Jangan salah kirim, ya. Tadi interpretasi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Dr. Ike, ya. Tapi tidak apa-apa kalau masih ada waktu, ya. Jadi cara interpretasi itu ada dua macam. Yang konvensional itu Henderson Harvard Pasebah, Sigard Anderson yang masih banyak dipakai sekarang. Dan yang baru ini Stewart yang mulai tahun itu mulai terkenal, ya. Tahun 2000 ini Stewart itu mulai mengeluarkan itu tahun 1980 gitu, ya kan. Nah, tapi sekarang masih banyak yang pakai konvensional, dan untuk meningkatkan itu ada kombinasi lah, ya, kombinasi. Jadi Henderson harus berubah dengan ditambah dengan misalnya elektrolit seperti anion gap dan lain-lain tadi, ya kan. Ini kalau untuk yang konvensional, ya, parameter diperlukan itu adalah pH darah, PCO2, PO2, bikarbonat, standar base excess tadi, jangan lupa. Anion gap, ya. Nah, natrium klorida, bikarbonat, albumin dan osmolar gap. Ini, ya. Jadi untuk mencari mendapatkan oksigenasi atau mencari kelainan asam basa, ini yang diperlukan, ya. Nah, untuk yang konvensional. Nah, ini, ya. Jadi itu Henderson equilibrium, ya. Jadi yang di atas itu ini adalah yang ungu itu adalah faktor metabolik, yang di bawah ini adalah komponen respiratorik. Jadi perubahan bikarbonat itu adalah merupakan kelainan metabolik, perubahan PCO2 merupakan kelainan respiratorik, gitu, ya. Jadi keseimbangan ini yang nanti akan menentukan bagaimana pH-nya. Ini cara yang konvensional. Saya tidak menerangkan lebih lebar lagi mengenai ini, ya. Yang penting di dalam menginterpretasi secara lengkap itu ini urut-urutan harus tahu. Klinik itu nomor satu. Jadi harus tahu kliniknya. Walaupun orang laboratorium harus tahu sakit apa orang ini, ya kan? Kemudian oksigenasinya gimana? Apakah hipoksemia dilihat? SO2-nya berapa, ya kan? Asid pH-nya, kemudian asidosis atau alkalosis, PCO2-nya, ya. Nah, itu kalau kurang berbeda dari normal bisa dilihat itu. Kalau PCO2-nya kurang dari 35 itu alkalosis, kalau lebih dari asidosis, asidosis respiratorik, ya. Bikarbonat juga demikian. Ini nanti kebalikannya, ya. Kalau kurang dari 22 ini asidosis, lebih dari 26 alkalosis. Standard base excess, ya. Jadi kalau kurang dari -2 itu asidosis, lebih dari +2 ini alkalosis. Nah, bagaimana kompensasinya bisa dilihat nanti adekuat apa tidak, ya. Ada daftarnya itu, ya. Adekuat itu artinya memang memenuhi syarat. Kalau lebih dari itu mungkin ada campuran, ya kan. Kalau kurang mungkin paru-parunya masih kurang baik dalam mengkompensasi. Kemudian anion gap, ya. Anion gap ini perlu untuk mengetahui penyebab dari metabolik asidosis, ya. Jadi itu 8 sampai 16 milimol per liter meningkat kalau lebih dari 16, ya kan. Osmolar gap juga dikatakan meningkat kalau lebih dari 10 miliosmol meningkat, ya. Maaf, nah, Prof, waktu tinggal 3 menit, Prof. Sudah waktunya. Satu menit, Prof. 3 menit. Ya. Oke. Tidak apa-apa. Jadi ini macam kelainan yang konvensional begini, ya kan? Tadi sudah terangkan juga oleh. Jadi yang penting asidosis metabolik itu ada dua. Asidosis metabolik dengan anion gap yang normal. Ada asidosis yang anion gap yang meningkat, ya. Itu, ya kan? Nah, ini kompensasi. Ini kompensasinya bisa lihat adekuat atau enggak. Sebagai contoh tadi untuk ini, untuk asidosis metabolik kita ada formula Winter, ya, untuk melihat itu adekuat apa tidak. Jadi kalau pada metabolisme PCO2-nya itu di dalam rentang itu mana adekuat.
kalau kurang dari rentang, ya PCO2-nya lebih rendah, itu mungkin ada kelainan campuran. Kalau kurang, itu kurang sempurna. Jadi ada penyakit yang mungkin ada yang untuk paru. Dan yang lainnya itu ada Stewart, itu apa, winter itu khusus metabolik. Ya, jadi asam basa itu ada yang sederhana, yang campuran ya. Kalau campuran itu bisa campur macam-macam, ya. Kecuali ya bahwa tidak akan mungkin tercampur acidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik. Yang lainnya bisa bercampur macam-macam, ya kan? Ini tanda-tanda adanya campuran, ya kan? Yang penting kalau ada kelainan PCO2 abnormal, bikarbonase abnormal, tapi pH-nya normal, ini ada tanda-tanda campuran itu, ya kan? Contohnya gitu. Jadi masih ya, bisa dibaca sendiri nanti, ya. Ya, Stewart. Masih ada waktunya? Ada waktunya berapa menit lagi? Satu menit lagi, ya. Bro. Satu menit lagi. Ya, sudah selesai kok. Ini saya tidak akan terangkan lagi Stewart ini ya. Tadi sudah jelaskan panjang lebar ya. Yang penting Stewart ini jarang dipakai karena ruwet ini ya. Perhitungannya banyak ya. Alat pun belum mengeluarkan. Dan sekarang itu kan disingkat aja ya. Strong ion difference itu disingkat, bukan natrium kalium lagi, hanya natrium dikurangi klorida gitu aja sudah, ya kan? Jadi untuk mengurangi itu, untuk mempersingkat itu, ya. Nah, ini untuk menginterpretasinya, kalau untuk respiratorik sama saja, bisa, ya. Pokoknya PCO2-nya berapa. Tapi kalau untuk metabolik yang non respiratorik, Stewart ini menggunakan perubahan dari standar apa? Strong ion difference dan perubahan dari asam total ya, asam total. Jadi, kalau respiratorik ini sama dengan yang hindrasan serbah ya. Kalau perubahan SD perubahan karena dehidrasi dan overhidrasi ya. Ini juga pada suet ya. Kalau dehidrasi itu akan menyebabkan alkalosis ya. Kalau overhidrasi menyebabkan acidosis. Ya, tadi sudah jelaskan oleh Dr. Ike. Perubahan kadar ion kuat ya dan yang lain-lain. Jadi kalau asidosis metabolik itu standar strong ion difference-nya kurang dari 40. Kalau alkalosis metabolik strong ion difference-nya lebih dari 40 ya gitu ya. Jadi, contohnya dari bawah itu. Jadi SID 45 misalnya. Jadi itu kesamaan dengan standar bis excess kira-kira 5 milliequivalent. Kalau strong ion difference 38 ya, kira-kira SPE-nya kurang dari 8 milliequivalent per liter. Dan ingat perubahan kadar asam basa yang tak menguap ya, pas inorganik, albumin dan protein lain ini juga mempengaruhi, itu komponen dari A total dari ya. Ingat albumin yang rendah itu menyebabkan alkalosis, albumin yang tinggi menyebabkan acidosis ya, itu albumin. Ini kelainan-kelainan pada cara Stewart ya, kelainannya lebih banyak lah. Oke, terima kasih dokter, saya kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Prof untuk presentasi yang menarik. Kita akan buka tanya jawab waktu untuk 15 menit tanya jawab. Sepertinya ini semua sudah asidosis kali Dokter Ika. Iya, nggak apa-apa. Ingat bukan asidosis ini. Kalau sudah dehidrasi itu alkalosis. Sepertinya tidak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan yang masuk. Ya. Kalau dehidrasi itu alkalosis. Memang kalau berbicara mengenai analisa gas darah, sepertinya memang seperti saya bilang tadi, memang kita harus benar-benar konsentrasi untuk menyimak benar. Tapi sebenarnya ini merupakan pemeriksaan yang sangat penting di klinik. Dan ya, itu yang betul. Sangat penting karena ini menentukan hidup mati seseorang, bukan hanya untuk COVID. Semua end state daripada pasien akan berakhir di analisa gas darah ini dia. Betul begitu. Dokter Ike, saya mau ingin menanyakan karena belum ada pertanyaan yang masuk nih Dokter Ike. Ya. Nah, Dokter Ike, saya mau menanyakan tentang tadi yang statement dari Prof. Edi menyatakan bahwa pemeriksaan analisa gas darah itu bisa dari darah vena. Bagaimana pendapat Dokter Ike mengenai hal ini dia? Iya, baiklah, terima kasih. Jadi gini, kita pun sekarang sudah sering melakukan pemeriksaan dari vena, terutama itu dari vena sentral. Kalau saya harus milih nih, misalnya analisa gas darah, pasang arteri lain dan pasang CVC misalnya. Oh, arteri lain lebih, saya pasang arteri lain ya, karena saya bisa lihat macam-macam dari situ ada gelombang dan sebagainya.
Tapi kalau nggak bisa dari vena sentral. Nah, ternyata analisa gas darah dari vena sentral atau dari vena pada umumnya, kita lihat base excess misalnya, kemudian CO2 mungkin hampir sama ya, deket-deket lah. Kemudian apa, hanya mungkin PaO2 yang agak berbeda. Harus arteri kalau itu. Nah, jadi sekarang kita gunakan pemeriksaan vena seandainya kita memang susah untuk mendapatkan akses. Tapi untuk vena sentral, sebetulnya pemeriksaan analisa gas darah vena sentral yang di mana tip kateternya itu berada di depan atrium kanan. Nah, ya, itu bisa menunjukkan ada angka saturasi di situ. Nah, saturasi vena sentral itu bisa menunjukkan balance oksigenasi cair tubuh. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini nih, kan kalau di arteri kita PaO2 misalnya 100 lah ya, 100. Nah, kemudian kalau di di tekanan arteri, tekanan oksigen di vena sentral itu 75. Ya, angka normalnya itu kan 65 sampai 75. Berarti bahwa itu bagus. Nah, sekarang kalau misalnya tekanan oksigen di vena sentral itu kurang dari 65, misalnya kita dapatkan angka 50 atau 40, itu berarti ada masalah. Masalah di cardiac output atau volume atau kontraktilitas. Nah, jadi itu mempunyai nilai analisis yang sangat bagus. Oke. Kalau begitu, Mbak, artinya memberikan harapan bahwa vena itu bisa sudah terbukti bahwa vena itu bisa. Vena sentral itu untuk itu. Tapi kalau vena yang di perifer tentu nggak sama ya. Vena misalnya kita ngambil vena dari perifer itu angkanya tentu nggak bisa menunjukkan kontraktilitas. Iya, karena saturasi oksigen pun akan berbeda kalau dari vena perifer kan. Dokter Ika, sepertinya ada satu pertanyaan yang masuk ini, Dokter Ika. Di sini dari dokter Andrew Setiawan Putra menanyakan ke Dokter Ika, untuk kondisi analisa gas darah yang bagaimana yang indikasi untuk diintubasi atau dikirim ke ICU? Terima kasih untuk ini pertanyaannya. Iya, baiklah. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Kadang-kadang kita tidak menentukan indikasi intubasi berdasarkan pemeriksaan analisa gas darah. Terutama kalau itu di emergency. Karena apa? Karena terlalu lama nanti. Kita ngambil dulu analisa gas darah, kita nunggu dulu pemeriksaan. Padahal intubasi itu hanya kita lihat dari misalnya saturasi dengan menggunakan pulse oximetry, itu pun nomor dua, yang nomor satu itu adalah work of breathing. Jadi kalau laju nafas itu sudah di atas 35, di atas 40, apalagi pada orang tua, itu sudah merupakan salah satu indikasi untuk melakukan intubasi. Oke, Dokter Ika. Itu. Nah, analisa gas darah, nanti kalau misalnya masih ada waktu ya kita bisa periksa. Nah, ya kita biasanya tidak menentukan harus berapa. Pokoknya kalau udah di bawah 65, di bawah 70 ya kita indikasi untuk intubasi. Tapi kita lihat dulu nih penyebabnya apa sampai PaO2-nya rendah. Oke, Dokter. Ini ada pertanyaan tapi saya tidak tahu mengajukan ke siapa nih. Ini dari Dr. Ardi Putranto Arif Supomo. Menanyakan, mohon izin menanyakan interval pemeriksaan AGD pada monitoring COVID-19 pada pasien di ICU, Dokter Ika kayaknya nih, yang ideal per berapa jam atau hari, kemudian apa saja parameter yang paling penting untuk diperhatikan untuk melihat kemajuan kondisi pasien COVID-19 tersebut. Ya, baiklah. Jadi kita tidak punya patokan berapa kali dalam sehari atau berapa hari sekali, ya, berapa banyak pemeriksaan, tentu itu tergantung dari kondisi pasien. Seperti tadi kata Prof. Subagio bahwa kalau misalnya pasiennya di tidak apa-apa gitu, pasiennya masih bernafas dengan bagus, karena tentu kita tidak akan melakukan pemeriksaan analisa gas. Tapi kalau kita lihat misalnya respiratory rate mulai turun, kemudian saturasi turun, atau misalnya kemudian kita lihat ada tanda-tanda tekanan darah juga turun, biasanya kita akan periksa analisa gas darah. Dan di ICU standarnya biasanya minimal kalau pasien stabil itu kita satu kali per hari kita periksa analisa gas darah. Nah, untuk itu kesulitan nih kalau pasien di mana? Di COVID ya. Karena perawat di COVID itu kan nggak bisa keluar masuk seenaknya ya. Perawat jadi, khusus ya, Dokter. Ya, perawatnya khusus. Jadi makanya memang harus sangat harus sangat well organized gitu. Jadi begitu kalau kita lihat pasien itu kira-kira
jelek ya bakal jadi, kita akan langsung pasang arteri lain supaya perawat itu tidak perlu tusuk-tusuk lagi, tinggal masuk, tinggal ambil, langsung diambil ya pemeriksaannya. Juga pasang vena sentral pada saat yang bersamaan. Saya kira seperti itu. Kemudian apa sih parameter yang penting? Sama seperti tadi kata Prof. Bagio, parameter yang saya butuhkan kalau dari analisa gas darah tentu semua tadi, PaO2, PCO2, base excess, kemudian saturasi oksigen ya. Nah, kemudian pH-nya itu sendiri. Nah, yang nomor satu kita lihat ya pH. Kalau dia sudah di bawah atau di luar angka normal 7,35 7,45, kita harus evaluasi apa nih? Apakah itu ada kelainan di bawahnya. Nah, tadi memang pada analisis kita bisa pakai Stewart, kita bisa pakai Henderson. Kalau Stewart itu sebetulnya Henderson itu sebetulnya memang agak lebih banyak perhitungannya malah. Kalau Stewart itu perhitungannya lebih sedikit, tapi saya biasa menggunakan dua-duanya. Karena dua-duanya akan sangat bermanfaat. Kalau di Henderson itu kita mengenal apa yang disebut sebagai stepwise. Stepwise itu step-step kita dalam melakukan analisis. Tadi ada anion gap, kemudian kita periksa dari berapa albumin dan sebagainya, itu ada stepwise, ada perhitungan. Kalau di Henders Act, di Stewart itu kita ya itu tadi tiga parameter independent variable. Sekira itu. Oke, Dok. Ini saya beralih ke Prof. Edi. Ini ada pertanyaan untuk Prof. Edi. Ini ingin dari Dr. Lestari Ekowati. Mohon bertanya kepada Prof. Edi, bagaimana tips melakukan pemilihan alat analisa gas darah yang baik untuk laboratorium? Apakah reagen basah lebih baik dibandingkan dengan reagen kering? Apakah alat POCT direkomendasikan dalam hal ini? Silakan, Prof. Iya, saya tidak berani menyebut alat mereknya ya. Tapi dua-duanya itu mempunyai keuntungan dan kerugian, ya kan? Nah, sekarang itu malah banyak dipakai POCT. POCT itu sekarang makin baik ya, makin canggih, sehingga pelayan dengan POCT yang lama. Dan POCT ini memang lebih mahal sedikit ya. Tapi itu kan satu pasien satu kartes itu ya, satu. Jadi sudah ada kalibrasi dan kemudian bisa dibawa di dekat pasien. Masanya itu POCT itu, ya kan? Tapi kalau memang pasiennya banyak dan itu tidak masalah mengenai transportasi, boleh juga yang di lab besar dilakukan blood gas yang biasa ya, yang biasa, yang konvensional. Jadi tergantung tempatnya, ya kan? Itu bisa diorganisasi nanti di rumah sakit. Kalau misalnya di anestesi punya, lebih baik sekarang POCT aja. Di kardiologi atau di pulmonologi itu perlu ada POCT aja. POCT sudah sekarang bagus sekali, ya kan? Jadi bisa instan, ya, bisa cepat. Memang agak mahal sedikit. Saya kira itu aja, ya. Oke, terima kasih, Prof. Prof, ada satu lagi nih, kayaknya pertanyaan untuk Prof. Edi dari Riana Retno. Mohon izin bertanya, bagaimana membedakan apakah sampel AGD berasal dari darah vena atau arteri? Iya, itu banyak. Saturasi banyak pertanyaan, oksigen. Ya. Ya. Itu yang tahu hanya yang ambil. Yang tahu hanya yang ambil. Dan Tuhan, yang tahu. Dia itu, yang ambil dan wah, Tuhan yang tahu, Prof. Enggak boleh mengatakan, ini darah hitam, darah vena, enggak boleh. Ya betul. Yang ambil yang harus tahu, ini darah vena. Tapi kadang-kadang memang sulit tercampur arteri dan tercampur vena. Nah, itu juga kadang-kadang bisa menyebabkan pemeriksaan menjadi kacau itu ya. Campur vena dan arteri. Terutama untuk PO2 dan SO2-nya. Jadi yang tahu kalau misalnya dengan speed yang baik, kalau itu naik sendiri itu ya, pelangernya itu naik sendiri itu arteri. Tapi kalau tidak, itu vena. Jadi yang tahu hanya yang ngambil aja. Oke. Terima kasih, Prof. Oke. Sebenarnya waktu diskusi sudah habis, tapi kayaknya ada satu pertanyaan untuk Dr. Ike ini. Cukup benar, dari Dr. Indrayani. Ini maaf Dr. Ike, tolong bertanya. Sering minta pemeriksaan analisa gas darah dari mixed vein. Ya. Berarti alat analisa gas darah kita maksudkan mixed vein bukan vena atau bagaimana, dokter? Silakan. Ya, baiklah. Jadi kalau yang disebut mixed vein itu adalah darah campur. Darah campur itu darah yang sudah dari seluruh tubuh itu adanya di arteri pulmonalis. Oh, ya, arteri pulmonalis. Nah, kemudian
karena ada di arteri pulmonalis, maka kita harus pasang kateter vena arteri arteri pulmonalis, kateter arteri pulmonalis, one guns kateter. Nah, jadi tapi sebetulnya mixed vein dengan darah vena sentral itu bedanya hanya 5 kira-kira PaO2-nya. Jadi kita bisa menggunakan keduanya sebagai parameter tadi untuk melihat kecukupan dari atau fungsi dari jantung apa cardiac output. Praktis ya, hampir jantung. Volume, kontraktilitas ya, dan sebagainya. Ini ternyata mundur. Jadi mixed vein itu darah diambil dari darah arteri pulmonalis. Okay. Jadi vena juga itu darah vena itu. Iya, sebenarnya darah vena juga ya dokter itu ya. Iya, iya. Oke, sepertinya waktu sudah habis. Memang kita kayaknya setelah itu muncul pertanyaan banyak sekali, banyak pertanyaan juga yang muncul, tapi waktulah yang membatasi kita, Dokter Ike. Mungkin satu saat mungkin kalau Dokter Ike tidak berkeberatan, kita akan mengundang dari PDS Patlin untuk bikin sekali lagi untuk ini dia yang mungkin semacam workshop ya, karena menurut saya penting banget lah seperti begini kita karena kita kan harus ada apa ya, ada interdisciplinary dalam hal ini dia ya, Dok ya. Seperti itu. Ya, kita memang punya workshop khusus mengenai analisa gas darah. Iya. Seperti Prof. Edi bilang, kita pun patologi klinik harus mengerti mengenai klinis dan kita tahu bagaimana untuk dalam hal ini agar supaya nyambung dalam hal ini. Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Saya mungkin tidak akan meringkas lagi, tapi yang penting tadi kita sudah mendengar bagaimana pentingnya analisa gas darah untuk COVID dan untuk semua penyakit dalam advance dalam ini dia. Bagaimana pentingnya peran pemeriksaan analisa gas darah, karena itu penting sekali kita harus memperhatikan pemeriksaan yang benar, memberikan informasi yang benar. Mulai dari seperti yang diingatkan oleh Prof. Edi, dari preanalitik, analitik, sampai pasca analitik, tentu saja untuk keselamatan pasien dalam hal ini dia. Terima kasih untuk Dr. Ike dan Prof. Edi. Terima kasih banyak untuk informasi, untuk ilmu-ilmunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita akan berlangsung terus kerjasama kita ini dia. Kita mendapatkan ilmu terus, saling ada tukar ilmu dalam hal ini dia. Saya kembalikan kepada Dek Wahyu, silakan Mas Wahyu untuk dilanjutkan acara ini dia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Marina dan para pembicara. Materi yang sangat menarik sekali pada siang hari ini. Kita menginjak acara berikutnya, yaitu penyampaian info produk dari PT Ganda Sreka Satya yang akan disampaikan oleh Ibu Shelly Putri Kusuma SSI selaku produk spesialis yang akan menyampaikan produk teknomedika dari Jepang. Nah, untuk link absensi akan segera dipost di kolom chat, jadi para peserta webinar bisa melakukan absensi. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Shelly. Ibu Shelly lahir tanggal 9 Oktober, merupakan lulusan SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta, pendidikan diploma Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakti ASI Bandung, pendidikan sarjana Analis Kimia Sekolah Tinggi Analis Bakti ASI Bandung, dan bekerja di PT Ganda Sreka Satya sejak tahun 2016 sampai sekarang sebagai produk spesialis. Kepada Ibu Shelly, waktu dan tempat dipersilahkan 10 menit Ibu Shelly. Oke, terima kasih Mas Fabio. Mau izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada para partisipan acara webinar hari ini yang masih bergabung sampai sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan produk informasi mengenai blood gas analyzer teknomedika dari Jepang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Shelly Putri, selaku produk spesialis dari PT Ganda Sreka Satya. PT Ganda Sreka Satya merupakan distributor untuk alat kesehatan yang bergerak di laboratorium dan diagnostik yang beralamatkan di Anggreknya Limur di Jakarta Barat serta kantor cabang di Kota Bandung dan Kota Solo, dan kami memiliki perwakilan dan juga rekanan yang tersebar di beberapa kota besar di seluruh Indonesia. Dalam mendistribusikan alat kesehatan untuk laboratorium, Ganda Sari terbagi menjadi beberapa produk divisi. Yang pertama, in vitro diagnostik,
yang terdiri di antaranya produk untuk hematology analyzer merek Nihon Kohden dari Jepang, produk teknomedika dari Jepang untuk blood gas analyzer Gastak 700 series dan juga Gastak Navi yang pada hari ini nanti saya akan sampaikan, serta electrolyte analyzer Hycel dari Austria. Divisi diabetic care atau POCT terdiri di antaranya produk untuk A1C analyzer merek Green Care dari Green Cross Korea, serta blood glucose meter merek Gesgiri dari Taidong. Divisi scientific yang terdiri di antaranya produk untuk swab dan transport system merek Copan dari Itali, disposable plasticware merek Goselang dari Perancis, dan juga dehydrated culture media merek Pronadisa dari Spanyol. Dan beberapa produk lain seperti silicone based cancer merek Cancare, biosafety cabinet level 2 merek Batavia Lab, rapid test antigen antibody merek Onsite, dan juga PCR analyzer merek Randox. Dari beberapa produk kami, sudah ada produk-produk yang juga sudah terdaftar di LKPP e-katalog, yaitu untuk hematology analyzer, 3 DIF dan juga 5 DIF, Nihon Kohden, serta blood gas analyzer, POCT, Gastak Navi. Nah, mengenai yang akan saya sampaikan tentang blood gas analyzer, sebelumnya kira-kira untuk kebutuhan alat AGD di laboratorium itu, kita harus menyesuaikan kebutuhan yang ada dengan alat AGD yang kira-kira akan dipakai. Seperti misalnya di rumah sakit didapati pasien kritis yang berada di ICU atau pasien operasi di OK. Atau juga pasien kritis yang akan menuju rumah sakit yang dibawa oleh ambulans, yang mana pasien tersebut mengharuskan untuk melakukan pemeriksaan emergensi untuk arterial blood gas atau pemeriksaan AGD gitu. Nah, kira-kira alat yang bagaimana yang harus dipakai, terutama untuk yang di ambulans. Tidak mungkin kita menggunakan alat AGD bentuk benchtop, karena itu terlalu besar. Jadi kalau untuk di ambulans kita tentunya perlu alat yang kira-kira bisa dioperasikan secara mobile gitu. Mungkin alat POCT seperti itu. Serta kita juga harus melihat sisi dari kuantitatif sampelnya. Kira-kira di laboratorium atau di rumah sakit tersebut jumlah sampel untuk AGD sudah banyak atau belum terlalu banyak gitu. Jadi bisa menyesuaikan alat mana yang harus dipakai untuk jumlah sampel yang banyak serta jumlah sampel yang tidak terlalu banyak agar jatuh ke cost per test-nya juga lebih murah seperti itu. Nah, dari kriteria tersebut untuk pemilihan alat AGD juga kita pastinya mengharapkan untuk akurasi data. Mengharapkan alat tersebut dapat mengeluarkan hasil pemeriksaan yang akurat dan mempunyai kualitas data yang platinum. Serta untuk running cost ini yang paling penting kalau dilihat dari sisi kuantitas tesnya. Running cost yang reasonable artinya apa? Jadi jika semakin banyak jumlah tesnya, seharusnya cost per tesnya juga semakin murah, seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah cara pengoperasian yang diharapkan tidak memusingkan user, sehingga dipilih alat yang user-friendly. Oleh karena itu, produk kami yaitu alat Gastak 700 series dan juga POCT Gastak Navi tentunya memiliki fitur dan spesifikasi yang sesuai dengan kriteria-kriteria dalam pemilihan alat AGD. Nah, yang pertama untuk alat Gastak 700 series atau Gastak 700 model, di kami memiliki beberapa series yang mana mempunyai konfigurasi parameter yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan parameter yang diperlukan di laboratorium dengan alat yang akan dipakai nantinya. Berikut ini beberapa series pada alat Gastak 700 model. Yang pertama ada yang hanya AGD saja, terus ada yang AGD plus elektrolit, AGD elektrolit dan juga metabolik, serta COOXY. Dan di sini juga tertampil series dengan AQC. Apa itu AQC? AQC itu merupakan auto quality control. Jadi kalau misal laboratorium memilih series Gastak 700 dengan include AQC, berarti user tidak perlu membeli larutan quality control terpisah, karena nanti untuk pengukuran quality control-nya sudah otomatis dari reagen di dalam alat. Nah, berdasarkan kriteria pemilihan alat AGD, Gastak 700 series juga mudah digunakan karena cara pengoperasiannya yang sangat mudah dan singkat, serta di layar alat juga akan tertampil movie guidance atau animasi guidance yang mana untuk mempermudah bagaimana cara pengoperasian untuk analisis sampel serta saat pergantian reagen. Serta selain menampilkan
untuk hasil selain menampilkan data numerik, dan 1.1 series ini juga menampilkan data grafik untuk terutama untuk keseimbangan asam basa. Dan juga menampilkan transisi grafik untuk dapat menampilkan 10 grafik transisi untuk pasien yang sama. Nah, grafik transisi ini kan lebih digunakan untuk memonitor hasil dari perlakuan terapi yang sudah diberikan kepada pasien. Jadi klinisi bisa melihat dari transisi hasil ini apakah pasien kondisinya sudah membaik atau justru semakin memburuk. Serta juga bisa menampilkan QC manager, yaitu yang mana hasil quality control maksimal 90 hari dapat ditampilkan dengan nilai rata-rata CV dan juga SD dalam bentuk grafik. Gitu. Serta GASTA 700 series ini dilengkapi dengan built-in barcode reader, yang mana mempermudah jika saat input data pasien atau ID pasien. Terutama jika laboratorium yang sudah menggunakan label barcode, tinggal scan barcode saja, maka data pasien sudah otomatis ter-input. Jadi tidak perlu input manual. Nah, berikut dari series GASTA 700 yang ada, berikut ini spesifikasi generalnya. GASTA 700 series ini setiap kali pemeriksaan sampel yang dapat diukur yaitu whole blood artery, serum, plasma, dan juga dialisat. Untuk volume sampelnya sekitar 195 mikron. Nah, untuk kalibrasi juga otomatis terprogram 1 dan 2 poin kalibrasi karena di reagennya sudah ada reagen pack kalibrasi. Nah, untuk data penyimpanannya, kapasitasnya bisa menyimpan 10.000 data. Serta GASTA 700 series ini dilengkapi dengan printer internal. Nah, selain memiliki alat AGD benchtop GASTA 700 series, kami juga memiliki alat AGD yang POCT, yaitu GASTA Navi. Bentuknya sangat kecil, sehingga diharapkan alat GASTA Navi ini dapat dioperasikan secara mobilisasi dan bisa dipindah-pindahkan. Spesifikasinya untuk sampel darah yang dapat diperiksa yaitu whole blood artery dengan volume sampel sebanyak 200 mikron. Nah, waktu pemeriksaannya karena alat POCT jadi cukup singkat, yaitu 160 detik, yang mana include 120 detik untuk kalibrasi otomatis, baru 45 detik untuk analisis sampel. GASTA Navi ini juga selain dapat menampilkan parameter terukur, juga dapat menampilkan parameter terhitung. Untuk kalibrasi juga otomatis dari reagennya, dan juga dilengkapi dengan printer internal. Cara pengoperasiannya juga sangat mudah, hanya dengan dua langkah saja, maka hasil akan otomatis tertampil di layar alat dan juga dapat otomatis terprint out. Nah, untuk reagen yang digunakan, GASTA Navi ini menggunakan reagen sensor card namanya. Dalam sensor card terdapat calibration pack, maka setiap kali sebelum analisis sampel, alat akan otomatis kalibrasi. Untuk sensor card ini dipakai untuk satu sensor card untuk satu pasien. Kami mempunyai beberapa tipe sensor card, jadi bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan pemeriksaan parameter yang ada di laboratorium. Ada yang hanya AGD saja, AGD plus elektrolit, dan juga lebih mengarah ke elektrolit untuk yang tipe 093. Nah, untuk sensor card ini, masa stabilitasnya mencapai 2 bulan jika disimpan pada suhu ruang, serta 1 tahun jika disimpan pada lemari pendingin. Tetapi kalau misal sensor card pada keadaan dingin sekalipun, masih tetap bisa digunakan jika di laboratorium tiba-tiba terdapat sampel emergensi, sehingga tidak perlu menyesuaikan dengan suhu ruangan, karena di alat GASTA Navi memiliki mode preheating mode untuk pemanasan sebelum sensor card dilakukan untuk pemeriksaan sampel. Nah, juga karena alat POCT dan alat AGD ini kan, untuk pemeriksaan AGD ini kan penting ya, dan harus diperiksa dengan segera. Tetapi jika tiba-tiba di laboratorium terjadi pemadaman listrik, tenang saja, alat GASTA Navi ini masih bisa dioperasikan selain menggunakan power AC, bisa menggunakan baterai. Gitu. Jadi, kalaupun misal terjadi pemadaman listrik masih bisa dioperasikan. Serta atau misal alat GASTA Navi ini dipakai di ambulans. Sekarang di ambulans kan tidak ada supply kelistrikan sehingga bisa dioperasikan. Masih bisa dioperasikan. Nah, selain untuk instalasinya, selain digunakan di laboratorium, GASTA Navi ini bentuknya POCT bisa dipindah-pindahkan dan dapat dioperasikan dengan secara mobilisasi, juga dapat digunakan di ruang operasi, ruang ICU, serta ambulans. Berikut itu tadi mengenai produk informasi tentang blood gas analyzer
Gastat Teknomedika Jepang. Untuk waktu saya kembalikan ke Mas Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Bu Shelly atas presentasi yang telah diberikan. Itu tadi merupakan produk informasi dari Teknomedika Jepang. PT Gandasari merupakan importir untuk produk tersebut. Nah, untuk ini ada. Nah, apabila nanti ada pertanyaan, nah ini ada satu dari Dr. Anastasia. Ibu Shelly, ini ada pertanyaan. Ya. Berapa lama alat POCT yang Gastat Navi itu dapat bertahan dengan baterai? Oh ya, jadi jika misal jika alat Gastat Navi dioperasikan menggunakan baterai, bukan menggunakan supply power, itu ada keterbatasan waktunya, yaitu hanya dapat digunakan selama 1 jam, dan itu tanpa alat tanpa melakukan print out hasil. Tetapi jika alat include melakukan print out hasil, hanya dapat dioperasikan selama 30-45 menit saja. Itu. Sama satu lagi Bu Shelly, ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu. Ini dari Anonymous. Oh, dari jika boleh tahu satu reagen pada alat AGD itu bisa digunakan berapa sampel ya Bu Shelly buat yang AGD basah? Yang Gastat 700. AGD Gastat 700 series ya berarti ya. Jadi untuk reagen pada alat AGD Gastat 700 series itu ada 2 jenis reagen, yaitu cal cartridge dan juga flash. Kalau cal cartridge ini digunakan lebih ke arah untuk kalibrasi otomatis. Nah, tapi kalau untuk flash ini lebih ke arah deterjen. Nah, untuk konsumsi berdasarkan jumlah sampel atau jumlah pemeriksaannya, kalau cal cartridge ini bisa digunakan dalam 1000 pemeriksaan atau 1000 sampel. Sedangkan untuk flash bisa sekitar 300 sampel, seperti itu. Tetapi ini perhitungan berdasarkan di lapangan ya, maksudnya itu kadang-kadang kan karena itu hanya secara teoritis, tetapi secara keadaan yang di lapangan sesungguhnya kadang-kadang tidak sesuai dengan itu, tetapi beda-beda tipis sih. Oke, terima kasih Bu Shelly. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kontak di kontak person atau bisa ke email info@gandasari-ekasatya.co.id. Untuk link absensi dan materi sertifikat sudah di-share di kolom chat. Kita masuk ke acara terakhir, yaitu pembagian door prize. Ini ada beberapa door prize dari PT Gandasari. Kepada Prof. Edi. Prof, bisa dipilih satu, Prof, buat penanya terbaik. Milih dari penanya terbaik. Iya, Prof. Tadi tanya apa? Susah ya. Semuanya bagus pertanyaannya. Betul, Dokter Ika. Milih orang aja, enggak boleh pertanyaannya ya. Iyalah. Milih orang aja. Saya milih Dr. Lestari aja. Selamat kepada Dr. Lestari. Bisa langsung kontak ke kontak person kami, Dok, Dr. Lestari. Buat Dr. Ika, bisa dipilih satu juga, Dok. Susah nih ya. Saya mau betul-betul menghargai semua pertanyaan itu bagus. Hanya ini saya tertarik dengan namanya aja yang bagus ya. Dokter Indrayani Patmo Sudarsa. Ah, Indrayani. Dari Telogorejo. Oh iya. Selamat kepada Dokter Indrayani, bisa kontak ke kontak person kami, Dok. Buat Dokter Marina bisa pilih juga, Dok. Oh, saya mau pilih. Saya memberikan ya, apresiasi, Dok, kepada Dokter Andrew Setiawan Putra karena dari tadi enggak ada pertanyaan. Pertanyaan pertama masuk dari beliau. Jadi kita mesti bikin memberikan apresiasi kepada ya, Dokter Andrew Setiawan Putra. Selamat kepada Dokter Andrew, bisa chat juga, Dok, konfirmasi buat alamatnya di kontak person kami. Ini juga ada 2 door prize lagi akan saya berikan kepada 2 peserta paling awal join.
Nah, ada Dokter Luki Taning Puspita, spesialis patologi di klinik, sama Dokter Yoga Ramada Sinegar, Siregar. Nah, itu dua dokter tersebut bisa cek juga ya, Dok. Mungkin itu buat acara terakhir pembagian door prize. Kita masuk ke acara penutup. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti webinar sampai akhir. Jangan lupa untuk sertifikat dan materi sudah di-share di kolom chat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat pembicara. Terima kasih buat Dr. Marina. Sampai bertemu di webinar PT Ngeda Sereka Satya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ike, terima kasih Prof. Edi, terima kasih Mbak Nana, Mbak Shelly, Mbak Mas Wahyu. Terima kasih Dr. Marina, terima ya. Kasih Prof. Edi, semuanya, Bu Shelly. Ya, terima kasih kembali. Ya. Bu Ike, ya. Anak saya juga anak Solo, mungkin Surabaya. Oh, iya. Yudianto. Oh iya. Anestesiolog juga. Anestesio, aduh, alhamdulillah ya. Ya. Aduh, kapan-kapan deh kita bikin pertemuan ya. Iya, Dokter Ike, betul saya akan usulkan ke Prof. Ariyati deh untuk itu dia ke untuk bikin pertemuan sama-sama kita untuk karena penting sekali, Dok. Iya, insyaallah nanti kita buat ya. Iya. Yuk, terima kasih nih semuanya. Dokter, salam buat teman-teman Marina. Di Bandung, Dok. Iya, oke. Dokter Marina, foto ya. Bersama dulu. Oh, foto bersama, oke. Okay. Oh, iya. Kamu udah ikut. Prof. Edi ada ajudannya di samping. Oke. Dicopot sebentar itu ya, copot. Iya, ya. Enggak kelihatan loh. Belum? Sudah, Dok. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Terima kasih sehat-sehat semua. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Dok. Terima kasih. Dr. Maria, terima kasih Dr. Maria, Dr. Harry, terima kasih. Ya, sama-sama, Dok. Kita izin Dev ya. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih, Dr. Maria. Ya. Terima kasih, Mbak Nana, semuanya, tim Kandasari. Kembali, izin Dev ya. Dokter Marina. Kita mau iya Mas Wahyu. Nanti Kak aku kirim tanda tangan ya. Oke aku jendip ya. Soalnya mau rapat lagi kita. Dadah. Yuk. Jadi apakah sudah selesai?